Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak kau menyahut panggilanmu tiada sekutu bagimu puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara hadirku menuju kota yang mulia ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan keredaan. Air mata tak mampu tertahan lagi bila ku menatap baitu'a yang suci. Ya Allah ampuni permintaanku dunia dan akhirat ku nyakan nasana jauh dari siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa virus corona wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan kami, lindunglah kami sekalian daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah kami sekalian daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungkanlah, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Tuhan kami, fitnah yang sangat besar di atas muka bumi ini, ya Allah, lindungkanlah kami sekalian ini daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita Ustaz dalam rancangan santai-santai pagi. Dan juga hari ini pun adik kakak boleh ikutlah semalam tu berkaitan dengan orang yang deraka dua buah apa. Masya-Allah.
Nah, yang dilancarkan oleh ustaz kita. Dan setiap hari Senin ni je yang sama, hari yang sama ni kita bersamalah dalam rancangan santai-santai. Ustaz, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sihat wal afiah belakang. Alhamdulillah. Itu doa yang kita sentiasa duk baca minta perlindungan ustaz. Tak ada duk terlibat dengan Covid ke apa ke? Okay? Dah. Moga bunyi kata kedai lama ni kuat sangat ni. Iyalah. Dah. Pakak takutlah kau sebut tu mari talak kau ni. Demo duk jauh sikit eh. Jadi gerung lah. Ya. Yeah. Jadi gerung. Dengan sebab oleh kerana moga sosial tu berita dia ni. Dia boleh tahu belakang tu. Di kawasan jalan talak kau itu kedai lama ni. Ya. Yeah. Menyakit ni sangat-sangat merepot lah. Tapi dalam hal tu kalau kita jaga tak ada salah boleh ada kau. Kalau kita jaga tu lebih selamat. Nah, moga kita moga menyakit ni hak kita tahu-tahunya iaitu kita tak boleh nampak dengan mata kita. Ya. Yeah. Malaikat kena suluh dengan alat-alat canggih hak. Duduk di doktor sekarang ni tak apalah tu. Memanglah. Apa kita ni jadi tak nampak maka utama sekalinya kita kena jagalah lebih selamat daripada dia kena kak. Tak tahu nak kata apa lah dia kak. Banyak karo yo reke. Ya banyak karo dia. Okay. Jadi mudah-mudahan amalan yang kita boleh baca setiap pagi-pagi terlepas subuh 3 kali kita baca semua ni dia kak. Ini amalan yang sangat mujarak lah. Kita duk tengok di kalengan orang alim, kibarul ulama, dia tak tinggal berkaitan dengan pagar-pagar ruhani ni ustaz. Ya. Lalu tu kita bacalah doa yang begitu mudah semacam mana bunyi bismillahillazi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali je ustaz suruh baca pun. 3 kali pagi lepas pada subuh. Nah, jadi bila kita baca 3 kali pagi lepas subuh saat ni ustaz lah. Tuhan jaga kita hingga siapa masuk waktu asar sekarang. Jaga daripada apa? Nah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Allahu Rabbi, Tuhan jaga daripada segala bala putaka, daripada mudarat-mudarat walaupun duduk di dunia, walaupun duduk di langit, ustaz. Allah. Tak boleh tipu bagi mereka yang baca doa ni. Nah, wa huwa samiul alim. Sesungguhnya Tuhan sangat mengetahui dan juga Tuhan sangat wa huwa samiul alim. Nah, sesungguhnya Tuhan Maha pendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi doa atau doa ni begitu pendek tapi Nabi jelah, Nabi royak jelah kepada Uthman bin Affan. Nah, Uthman bin Affan pun royakkan anak dia beramal ustaz. Hangus siapa tak terlebat daripada penyakit-penyakit wabak. Bala putaka, segala penyakit. Hatta sihir sekalipun tak kena juga ustaz. Tak boleh masuk juga. Nah, malaikat benda yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang dah. Itu hakikat ustaz. Ya, itu memanglah kita nak lari tak lepas kita sebagai hamba Allah Taala ni kita nak lari daripada benda tu tak boleh. Cuma orang panggil doa ni orang panggil asbab musabbab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah janji, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bagi kepada sahabat-sahabat dan doa ni juga kita boleh pakai walaupun kita ni jauh dengan Nabi, jauh dengan sahabat, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pakai doa ni. 2-3 patah. 3 kali pagi lepas subuh, 3 kali petang lepas asar. Bermaknanya tak ada panjang mana dia ustaz. Ni. Mudah. Bagi adik akak kalau dengar sekaligus tu saya rasa apa tak ada panjang manalah kalau kita nak mengapa tu oleh kerana tak ada panjang lah mana ni. Baca seterik ustaz ingat halu dah. Ingat halu dah. Kerana benda ni kita dengar tu selitas pun kita dengar dalam Quran. Tapi nak ayat tu hadis Nabi ni ya kait dengan bahasa Arab. Begitu baca tak ada payah. Ya. Dan sebab itulah adik kakak yang tak ada beramal lagi, saya show lah. Kami berdua ni show kita tu boleh baca 3 kali pagi. Allah gaduh nak pergi kerja mana lah. Lu ustaz tak boleh nak baca 3 kali ni. Kalau kita tak masa ustaz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 10 saat ya sekali baca. Mana kata 3 kali tu tengah enek. Dua tu lah. Kalau boleh belajar lah kak. Dua jakoh. 3 kali kata. Allah. Bermananya pendek sangat dia kak. Di atas kita lah di hening. Kita dah dengar berita sangat-sangat merebak penyakit. Penyakit di kawasan kita ni. Kita perlulah kena cari penempih. Ya. Alat penempih atas diri kita. Hak zahiriah kita boleh mes tak katuk dah. Ya. Di muka kita ni hak zahiriah. Hak hakikat. Orang hak benda dalam. Hak batiniah ni. Kita kena gunalah doa-doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah kita dah. Adik kakak atau ustaz duk kecek tak pakai mes ni.
Kita nak terlalu makan meh kecek tak tubik sorok lah. Jadi kecek tak sebab sedap tu, lagi. Hamba ni game mana tak tinggal meh pun. Nah meh ni ada sok motor tubuh dok. Macam-macam lah. Ni kalau kita ada tak ada buat logat mana kita pakai hak ni. Kalau kita kerja logat panjang kita pakai hak ni. Hak katung tekak ni. Mudah tu lah. Jadi nak ayat tu ni hak ni benar ni benar penting lah. Kita nak game mana jangan tinggal. Sebab ni satu-satunya 90% tak? Boleh jaga daripada penyakit wabak. Bahkan boleh jaga daripada PM2.5 lagi. Banyak kara lah. Sebab tu bak jilbak ni Nabi ayat jok mula lagi dah. Cumanya kita tak ada ambil pakai. Ya. InsyaAllah. Jadi kita doa lah. Nah itu amalan yang kita baca 3 kali pagi lepas subuh, 3 kali petang lepas asar. Jadi dalam kita roh lepak je itu Tuhan wis selamat kita. Lain pada tu ustaz, doa umum saat ni. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa virus corona wa misai'il asqam. Ha ni tak sebah tak se tak sebuh wa virus corona pun tak ada masalah polah. Ha ni kita tambah dengan sebab penyakit dua wabak lah ni. Ya lah dah. Zaman Nabi lindung daripada taun. Penyakit taun dulu. Jadi walau bagaimana pun kita jangan tinggal. Karena ini hubungnya kita dengan Tuhan ustaz. Dah. Kita dengar belako ke kecek kata penyakit ni hak Tuhan, zakut Tuhan lah. Ha memel lah hakikat duk situ sebab duk oyaklah minggu lepas kata kita kalau berhakikat tanpa syariat jawab dia le parik ustaz. Sesak lah kan. Ayah panggil tak usah jadi masalah lah kita sebagai orang awam, lebih-lebih lagi kita orang awam ni kita ikutlah apa yang syariat atur hari tu selamat. Ya. Tak usah pergilah hakikat bukan tak usah pergi tapi dia mau kena jalan siapakah tahap dia hak tu tak ada apa, tak ada masalah. Ya. Kalau tanya saya dua orang boleh tak? Tak boleh kok siapa remo amang-amang tu lah. Iyalah, iyalah. Lah mana? Jenis kena makan meh, jenis kena makan nasi, jenis kena pakai seluar, jenis kena kena gantung kepada asbab musabab. Muka Tuhan suruh. Ya. Ha, bagi tapi hakikat dalam kita kena tak di Tuhan lah, tapi jangan buat tubik. Hak zahir dia kecil lagu ni kena kopi kat akib pun demo tak? Sebab saya dua orang kan kecil hatu gak tadi mah kata tadi tu. Ya. Serengah kecil apa? Sikit-sikit Allah Ta'ala, tak takut Allah Ta'ala. Ya memang hak terbaik, hak siap dah. Hak orang wajib yang duduk di leh lubuk hati orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, hak tu cerak-cerak tu. Ya, ya. Tak boleh cabut dubik dah. Tu ni. Tapi nak kata dalam hal ni pun kita akan pakai jaga dah. Kerana kita nak tengok suasana di tempat kita ni, nak habis bila, nak sunyi bila, nak cabut gi bila hakawik ni, saya pun tak tahu maklumat deh. Ya. Tepat tu hari ni bunyi khabar terduduk viral dalam Facebook lah tu. Tepat 28 tak ada yang bunyi kata tu hari ni ya? Hari ni dah tepat 28 tu. Bunyi kata nak katuk ke siapa dapat berapa tu tak tahulah. Sungguh khabar tu wallahu a'lam lah. Nampak dia menduduk viral dalam Facebook. Terah tu baik tengok. Kalau boleh tu baik ialah katuk. Kalau tak boleh tu baik tu katuk dah tu. Haa, sungguh dia lah. Duduk situ. Habis situ dah. Alhamdulillah, baiklah adik aku nah. Mudah-mudahan kita pakat-pakat doa nah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas tu kita hari ni kita kena jagalah ustaz banyak perkara dah. Kerana ni dia tak ada buku lain dah kerana bala daripada Tuhan lah. Kerana tak. Sebab benda yang berlaku ni ustaz melalui tangan manusia juga. Tak tengok tu. Nah. Macam ustaz doyak tu tak ada orang tarik berkat tu. Ada orang tarik bala banyak. Orang hak bala tu banyak, orang akik, orang nak akik bala naik tu tak ada. Tak ada. Kalau boh lah lekal lengi tempat kita di mata nagi tan kita ni nari alim ulama. Tak apalah ulama kita tu hak tokoh-tokoh ulama kalau dia doa tu 10 orang kita ni beribu. Kita kecil mudah-mudah. Ulama 20 orang duk tarik rahmat tu orang nak akak bala naik. Tapi hak bala kita ni orang hak deraka ni serata 20 orang. Boleh jadi kata 20,000 30,000. Dia harap bala tu orang. Ya. Tak ada orang lah dia akak. Tak ada orang. Kalau kita pakat duk sepengah ulama, kalau kita pakat sepengah duk tok guru dia hari ni duk tiap waktu malam, kita tak tahu. Duk menangis waktu malam, mengadu dengan Tuhan supaya apa nak akak bala. Tetapi rai mereka tu deh boleh ada tak ada ramai sebab faktor banyak lagi. Dia dilakon dengan Tuhan. Sebab apa boleh punya kata, boleh berani kata gitu ustaz? Yeah. Boleh tengok mata sendiri tak ada lagu ni. Tak saya goyak dah cerita tapi boleh tengok mata sendiri. Tapi kalau ada akak tu apa-apa tu aku mungkin ni nak tengok barang lagu ni tak nak nampak mana. Tapi kalau ada akak mari ikut bana-bana ke mana ikutlah mana jalan kalau gimana hanya kalau bakok ke bakok lah dia akak boleh tengok dengan mata kapo dok jadi dia gini. Jadi patutlah bala tu hari tu mari ni orang berihmi apa kena orang deraka tu tertuduh tu hari tu pada dia dah deh. Tu dia tu. Tu hak sebenarnya. Yeah. Nyakit ni. Alhamdulillah hari ni itulah sebagai mukadimah lah sekitarnya kita buat terimanih buat sementara. Jadi
So lagi hendak pesan ustaz kita ni ustaz, jangan siapa menghina ke orang yang terlibat dengan penyakit wabak ni ustaz. Ya ya betul. Jadi hari ni nah orang tu yang disyoki ya tak ada penyakit gapo lagi tapi hari ni manusia ni apabila makan kecek orang selajuk ni ustaz. Nah hatta kawe tak ada penyakit gapo lagi, cumanya mari tempat yang mengebok. Nah, buat tempat mengebok tak apalah, demo nu mari kita duduk sekali saat ni. Memelah kita kalau boleh kita jaga diri sendiri untuk masyarakat ramai. Kalau kita mari tempat-tempat yang merebak penyakit, nah kita pergi serah diri. Kurung 14 hari kita ni. Pahari duduk kali kalau dengan kita di rumah ni, kita duduk di rumah lah. Nah, duduk rumah. Nah, jangan siapa ke kurung. Nah, siapa ke kurung tak lagi mana. Ya tu, tu molek lah. Cumanya nak ayat tu kita hari ni ni. Nah, orang yang juru suruh tu, suruh-suruh tak apalah. Tapi kita kena jaga katik. Ha, apa ni dia panggil kemaslahatan dia hidup hari dia saat ni. Kadang-kadang kita ni pandai suruh katuk saja. Katuk kapung, katuk, katuk. Jangan tubik, hak dalam jangan masuk, hak luar jangan tubik. Ya. Dak. Nah, hak luar jangan masuk, hak dalam jangan tubik. Katuk kapung. Tapi mana tanggungjawab kita? Kita selaku pemimpin, kita pandai suruh katuk, kita kena pandai cari benda-benda yang memerlukan untuk masyarakat kita. Betul tak? Tak itu ustaz. Kocoklah mana pun. Nah, kalau tak ada hok-hok kajuk duit poket kita. Yalah, kerana itu rakyat kita itu, nah, orang yang di bawah jaga kita. Sebab esok ni Tuhan soal ustaz. Oh, betul ustaz. Nah, kita sungguh pun tak ada mik daripada kajuk duit, tapi kalau kita jadi pemimpin di depan, kalau kita tak tanggungjawab mereka di bawah kita ustaz. Esok Tuhan soal kita. Buat apa melepas buat rakyat murah, lapar, tak ada makan ni gitu gini. Memelah esok kita tu, sebablah kita nak jalan-jalan lebih betul lah. Nah, jangan kita sapa kahanan leh, tak ada apa-apa lah. Ya, dia mudah-mudah. Orang panggil kena wadah umanah di atas pekerjaan kita. Ya. Kita kerja tak salah, suruh terkatuk kot tukar ni, tak salah muka kawi tak ada sekerti. Ya. Kawi yang sebenarnya ada sekerti, eh tak ada lalu nak pipa. Cuma we kita sebagai pekerja-pekerja perkena F sakup parahat tu, kena we ada umanah. Kalau kita kerti bahagia ke doktor ke, eh kita kena tahu lah muka kapan yang tak kerti, dia mengatakan kawik kan kawik lah kawik kan sebab saya dia mengatakan start ni kau tengok tu alah nak tengok demo. Ha, kalau tak ada apa pun kita gitu lah, tapi orang yang tak umanah sikit lah mungkin kerana dia rening ni hari-hari orang sebab kata manusia ni dia kena jenis kena makan lah. Dia bukan bukan malaikat je. Haa, dia kena jenis kena makan, kena kerja, kena pakai ruik pitih, benda tu keperluan hari-hari untuk mereka. Lepas tu kikatuk tak salah dengan sebab kawik dah, tak ada masalah. Tapi orang panggil kena wik dah, sebab tak kira kena wik dah, tanggungjawab kita. Tanggungjawab ya. Hari-hari lah guana weh, dia mau nak makan tak nak tubik tak boleh dah. Nak tubik tak boleh dah. Lepas tu makan hari-hari lah guana. Amal anak tukar ni banyak karo. Jadi kita dengar banyak karo ustaz. Jadi daripada bahagia-bahagia kerajaan, ya kecek sedap lah katuk lah 2 minggu. Katuk 15 hari, jangan tubik, jangan masuk. Mu tak apalah ada gaji. Ya lah dah. Cuba setok gaji mu tu bagi kau orang kena katuk kapung mu jong dak. Tak mari hija tak. Habis tu nak oyak tu kita ni kena dia panggil kena insaf fi bersama ustaz. Nah, kita kena insaf fi. Dia panggil kita kena condong hati kita siapa ke hati demo ustaz. Betul ustaz. Kita ni orang kapung kadang-kadang cari makan hari ye ustaz. Dia kena kerja buat kan. Nah, hak jenis nego kena nego. Nah, hak jenis kena kelaut kena kelaut. Mai demo katuk gini, kalau demo katuk ha 2 minggu tak apalah. Ngejah makan ni demo ni setara mana kena pakai le rumah tangga. Tak ada nak makan sedap ustaz. Berah. Mamai ke sadai telur boleh duduk dah. Bukan nak makan daging dah. Nak oyak atau demo pandai katuk, pandai caralah. Kena cara. Ha, kerana demo saat ni demo tak apalah. Kalau duduk duduk tengoklah. Kesipulan daripada social media gini, dalam Facebook yang duk viral gini. Pakak kata fok kerja moga demo we tu bit lari ngai pesen ni. Demo caralah. Pandai katuk saja tak pandai ukar masalah. Nyanyalah. Nah, nak katuk ukarlah masalah. Nah, kalau duk butuh duit banyak-banyak, tahu mana habis. Dah. Duit negara, rakyat kena pikul belakang, bukan gapa dah. Ini nak ayat atau perasa, kita hari ni tu, kita tak nak katuk lagi, ustaz. Yalah, cuma katuk wilayah. Tapi tu pun kita canggah. Dalam kedai lama, adik akak, mari tengok dah. Mutu, siang hari sepengah pukul 12 malam. Serang-serang, senyap. Kedai pun kering kotel, Allah. Gih kedai mana-mana, ustaz. Pakat koyak belakang, ustaz. Allah, ustaz. Hari ni boleh 30 kok jual ustaz. Allah. Sewa kedai 15,000 sebulan tepi batas besar. Pah boleh 30 kok. Boleh 30 kok. Allah. Kedai tu cerak-cerak 500 hari ustaz. Anak koli lagi.
Ah tu nak oyak. Jadi nak ukai masalah, ukai we kena tepat. Jangan ukai ikut emosi kita. Tak apa, semua tu pakai nak jagalah. Gua daripada penyakit ni ustaz. Cumanya ukai we kena jalan. Dak, katuk molek, katuk tak ada masalah. Nah, tapi dok nak katuk tu isytiharlah. Biar awal masa ustaz. Ni nak katuk esok pukul 12, pukul 1 malam hari tu isytihar. Mano kawin nak dia jaga makan-makan ni gapo gitu gini. Nyanyo tak ada lah. Ha, hok nilah. Ha, bang. Patut saya yakinlah. Bahasanya hak saya duk bual di pagi ni, saya yakin orang tua tahu jelah dah ustaz. Jelah dah ustaz. Saya akan yakin lah nama akan jawab gitu. Walaupun saya tak dengar dua telinga saya ni, tapi saya yakin bahasanya ibu-ibu duk dengar ke rumah ni akan jawab tahu jelah ustaz. Jelah ustaz. Putus ngerti ustaz. Sebab tu saya bukan tak tahu duk tengok dalam era dalam Facebook lah ni, banyak kala lah dengar. Tengok ngerti ustaz. Kadang-kadang ni siapa kata nak makan. Kadang-kadang ni kerja buat tak ada. Nak lagu ni setuk habis. Pada dalam hatu sepada ayat ni. Nah, kalau setuk kau tengok kita ke depan ni, kena ada abang cai kuang, hati luas sikit. Ni, hati luas sikit. Munggu-munggu orang kampung ni ya setuk. Ya. Yeah. Kita orang kampung setuk dah, tapi ada pesakut pangan kerajaan sikit, ya ada hasil lah. Yeah. Ketika tu kita buat mesyuarat lah, tengok lagu mana kampung kita katuk ni, lagu mana fikir sikit, cuah tenaga sikit. Rasa banyak sikit, tak ada apa dah. We ada orang bantu dalam ahli kampung kita. Ya. Yeah. Cuba kita hidup sedia. Ya, barang ni kalau kita tak biasa susah. Kalau kita tak biasa jatuh susah, kita tak akan tahu kenapa ku susah hai orang. Kalau kita biasa duduk krisis atas, lepas tu ke jatuh. Ha, baru tahulah, oh, lagu ni. Perasa tak ada duit ni lagu ni. Lagu ni. Demo tu, tagu tu tak ada duit. Ha, demo ada duit tak apalah. Demo ada gaji bulan kan. Ha, bulan ni ya ada. Ha, bulan demo bukan nipis pa kita. Tebal bulan ni demo tu. Ha. Ha, demo nak katuk tak tak apalah, tapi nak oyak tu tengok negara jiran kita. Wabak kuat dah kita lagi. Yo. Katuk gitu ni, tapi kementerian dia tu isytihar ustaz. Tak ambil duit gaji 3 bulan. Oh, masya-Allah. 3 bulan tak ambil gaji. Buat apa nak masuk daripada sumbangan untuk nak saru orang-orang yang kena lockdown. Tengok ni, orang kalau hati siapa ustaz. Yalah, 3 bulan bukan sebulan ustaz. Memanglah kalau kita tengok wakil rakyat dak. Wakil rakyat kementerian gaji beratus ribu lah kau sorang. Ya memang tu situ dak. Beratus ribu ni kita kata kalau hipung-hipung ramai-ramai wakil rakyat semua dak. Hipung-hipung sebulan dak padahal saya kata 3 bulan sebulan padah dah. Rasa pun boleh jalan banyak kampung ustaz. Yalah, ada katuk ke ni. Katuk semata cuah pasir hitam batas, katuk dengan gelembung, katuk dengan lombang. Ha? Tak ada masalah katuk yang mudah. Yang mudah ha. Dalen tu. Orang dalen tu. Orang hak ada sikit tak ada apalah. Orang tak ada. Cari makan pagi tu, kerja pagi makan petai tu. Ha, nak ambil di mana? Kita kena ke situ lah. Ha, ya. Yang banyak orang. Kebanyakan saya duduk nampak kebanyakan orang ada tu sikit. Orang hak tak ada tu banyak. Ya. Ya, yeah, yakin saya yakin di situ lah. Orang yang ada tu lebih kurang kita rata lah. Kalau kita persing tak ada 20%, 30%. Orang yang tak ada tu banyak lagi 80%, 70%. Orang yang tak ada rasa lebih dah tu ustaz. Lebih dah tu lagi dah. Ni nak buka rendang tambun dengan rong camnang pula ni. Apa ya? Betul ke? Jadi mah luar rata tu apa ya? Neng tambun dengan rong camnang. Boleh dah. Gita tu nak tarik harta rakyat tu. Ayat kasar punya. Aku rasa Fok Mung dua ekor ni kena panggil prasatana katik juga. Apa ni? Dah. Saya bukan tak ada perasa. Dia tengok ada ahli kampung kita tengok Allah. Kadang-kadang nyanyo semua ti. Pada ayat tu kita tak rasa turun duduk bawah ni, mana tak tahu lah. Duduk bawah sekali. Saya duduk jual beli-beli online sahaja. Ada di kawasan ni 3-4 wilayah ni hantar. Assalamualaikum, hantar mesej mari ustaz. Tolong sikit ustaz. Amo tak ada nak tupai mana ustaz. Getah tak boleh motang katuk kapung ustaz. Getah murah dah katuk kapung pula dah. Minta ustaz tolong sikit ya. Bantu yang makan ni. Nak beli susu anak 100 tak apa dah. Allah kita dengar. Nah, kita hantar lagi. Sekali. Dah seminggu. Mengu tanya pula dah lah. Kita pun sepada demo juga. Kita kata pun main acak-acak kita pun rebah juga. Kita ni bukan najuk. Yalah lah. Lalu tu lah saya ada kecek dua ni. Yeah. Perlu kepada orang jawatan pemimpin kita masing-masing kampung tu. Biar dah lah tanggungjawab sikit. Oleh kerana duk tengok dah semasa ni. Sangat-sangat nyanyo lah kepada rakyat orang tak ada tu. Kalau katung lebih-lebih lagi, kampung hok kena katuk tu. Allah. Tu kena fikir banyak sikit lah rakyat pemimpin tu. Kalau kampung tak kena katuk tu, tak apa lagi lah. Kita tak boleh duduk motang, boleh tebik kedal, boleh jual lagi. Itu pun jual pun hok nak mengu 7 hari dah lebih, mengu 2 hari dah. Ni
Ini ha. Ini tak ada bunyi dalam saat ni tak ada bunyi kata. Katuk sejik pun tak katuk. Kedah tak katuk nak. Ha. Ha, ni bunyi ha, ni. Ha. Baru ni duk kecek sangat. Oh, sejik katuk nak buka. Ha. Lah ni katuk nak. Ha. Bunyi lah oh ni kau ale weh. Ha. Ada duit weh. Bo katuk nak saat ni tak ada bunyi lah kata. Katuk sejik nak tak katuk tai. Bukan nak katuk dah lah ni kan. Ha. Bo katuk tu jadi sebab itulah kita wayak. Kita nak kecek mula-mula tu kita kena tapih molek. Nah, katuk sejik tu memanglah sejik yang mengebok tu pasal nak katuk dah. Tapi sejik yang tak mengebok tu tak ada gapo ke kapung-kapung tu ada buat jemaah biasa. Tak ya, ada masalah apa. Nah, cumanya buat saat ni tu jagalah. Nah, apa ni jaga dasar-dasarnya kajuk awak tu baik. Bahagia kesihatan ke doktor awak tu baik saat ni. Sengih jauh-jauh pakai sejadah masing-masing. Nah, basuh tangan dengan cip alkohol, basuh tangan biar cuci. Nah, lepas tu katuk mes belaka. Ah tak ada gapo lah hak tu ya cara dia dah sat. Nah. Lepas tu ramai duk kecek hak ni kata mayat tak leh. Tak leh sengih semaya kan Nabi kata sawu sufu fakum. Hak tu kata semaya ni tak leh kena sengih masalah COVID. Hak tu kelik dia kapo masing-masing lah pakak syarat situlah. Nah kerana dalam Islam ni semua tu hal ni dalam agama Islam. Islam ni bukan agama jenis larang ustaz. Nah, Islam ni bukan agama jenis larang. Islam ni agama jenis nak suruh di bawah perintah. Islam ni agama jenis kata nak urus di atas dasar ustaz. Bukan jenis larang. Tu tak leh ni tak leh bukan. Boleh Islam. Selagi mana tak ada hukum yang mahram ke boleh dalam Islam. Silakan. Habaq tu kita ni tempat sumber ilmu, tempat sumber hukum kita mengikut ahli sunnah wal jamaah tu, hak dasar-dasar kuatnya Al-Quran wal hadis, al-ijma' wal qiyas ustaz. Cukup situ. Cukup. Pak kara tu cukup dah. Ani nak oyak atau Islam ni agamanya begitu comel. Sebab itulah kita nak kecek satu-satu kara. Kalau kita tak tahu benda, kita jangan kecek. Nah, dia dulu ustaz. Ini pelik macam kita pelik dah. Dah ya. Benda ni tak leh dah. Sebab itulah kita ni ya kena tupulah kepada orang hak ketik-ketik dah. Tu hai beroyak dah kalau mau jadi pelik tak ketik kuat nak cari orang ketik dah. Pasal semaya harga pun semua orang panggil tu hai beroyak siap dah. Agama sudah sempurna masa Nabi itu. Bermaknanya hukum ahkam hendak berlaku masa sekarang ni sudah ada dalam Quran. Lepas tu siapa dia nak cari? Iaitu kena kepada ulama-ulama hak pehe masalah agama tu lah. Kita nak calek tak leh tak anda. Nanti makan demo suat tu pun tak apa dah. Mereka kalau mau saya makan tak agaklah tu dia kok. Perlulah. Alhamdulillah. Lebih, nah, itulah lebih kurang sebagai sikit sebanyak. Kita tengok komen sikit ustaz. Mukadimah ni assalamualaikum ustaz Hasan. Selamat pagi ustaz. Waalaikumsalam. Daripada Nis Anisra Melayu Bakok ni. Kedai Aziman kita. Kedai Aziman. Ustaz ingat kita klik ceramah betul kita masukkan nasi cabai pak Melayu Bakok tu. Kedai kadah kita. Nasi sudah itu ustaz. Aku tak boleh makan ni. Ustaz COVID ni katuk. Tak boleh makan. Beli buku klik akan rumah tak apa tu. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam Nadia. Lepas tu Besai Mahir. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaklah wisalah ni. Lepas tu ada salah lagi Wahidah ustaz ni. Wahidah hatta kau mi masuk gapo ni. Wahidah ni. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahun ni rap cum yu di rong payaban sun jala. Pa luk ma x-ray ma cak rong payaban sungai kolok cuy doa doi. Allahumma yashfi insyaallah dah. Tuhai sehat, tuhai selamat daripada segala penyakit anak kita tu dan kita sendiri pun sama jugaklah. Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu sebagai cuba Nah, ada nyakit kita kena perubat ustaz. Ya, nyai halak gitu lah. Assalamualaikum ustaz berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum ustaz Hansong. Khoh doa hai puak ha khoh doa hai pon jang. Dajjal dan roh rai tang-tang doi ka. Alhamdulillah. Allahumma amin. Nah, semoga sehat selalu ustaz berdua. Waalaikumsalam. Ni husniyah wekacik daripada Malaysia ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu umi saya pun ikut bersama juga. Assalamualaikum ustaz. Tuan sai-sai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya baik. Hari ni kita pergi di satu bab ustaz dah. Nah, kita kecek masalah babul udhiyah. Udhiyah ni bahasa Arab lah. Daripada kita dah sebut Idil Adha. Adha tu dia tu udhiyah tu ialah dah lah. Nah, jadi kita akan bincang hari ni masalah gerbeh. Kerana kita ada sekitar dalam 20 hari lebih-lebih sikit ustaz ni.
nak raya lah. Eh cepat ni, tapi tak tahulah keadaan raya tahun ni ni nak macam tahun lalu kedok. Nah, sepanjang 2 bulan itu. Lalu kedok. Nak boleh gerbel kedok ni Allah alam lah. Nah, sebab itulah kita hari ni kita pakai doa ustaz. Ha, jadi kita orang Islam ni yang mari hak setahun dua kali dah. Ya, ya. Yeah. Lepas tu tahun 2 bulan lepas tu jadi kita nak tak leh dah. Lepas ni duk tengok dah apa duk niti ikut tepi bagah ni dia kau ni. Saya pun deh. Nak alah mana deh kita ni kalau dia mengata yang ana ketu muka nak 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 menehek tak ada orang nak menehek orang. Yeah, yeah. Dah kita nak mempertehekan tak ada orang. Baik-baik kita orang kampung kau dia mengata gitu kan gitulah. Betul. Ha, napa-napa duk meniti ikut tepi bagah. Nak jatuh tak saya jatuh tu nak jatuh lagi kita kau nak jatuh di sana kau kita bakal kasiulah dia kau. Ni muka bagai ni ni ngai bagai hak orang ibadat kita sang sekali. Ya. Yeah. Nak belako, nak wak belako. Patu hak tuan semua budak menaling dah lah ni. Boleh hadir. Tapi tak tapi boleh-boleh buat lagi ni ni. Yeah, buat yeah. Ilmu tu boleh buat dia kok dia tak ada masalah apa. Kau ya tak boleh buat aku buat juga. Kamu go beli siaplah kau dah. Ya dah lah. Hmm, ha terus ibadat gerbang ni panggil ibadat panggil senantiasa lah. Ni. Sunat walaupun pada ibadat sunat pun kita kena panggil digalakkan kita kena buat. Tapi tahun ni nak boleh buat tak boleh buat tu tak tahu nak kata. Lek udara tengok suasana pun apa senyap tak ada. Nak ada nak ada meriah. Napa tak ada mana lah ni. Jadi kau senyap, senyap. Kau jalan dia senyap. Yeah. Jadi tak ada riuh apa semua-semua dok ni. Ha, lepas tu tak apalah kita nak kejek juga hak Tuhan ni. Ha, tak apa. Ya ustaz. Ni orang tua kita kau mai marilah. Nah, orang yang jadi penasihat kita tahun ni ustaz Tan Song พูดได้ดีและความจริงทุกอย่างประชาชนทั่วไปชื่นชมมากแต่ทางราชการผมไม่แน่ใจครับเรียกปรับทัศนคติไม่เป็นไรแต่เกรงว่าจะปิดสถานีชั่วคราวเสียดายของดีๆจากสถานีครับอันนี้คือการแจ้งนายอยู่ด้วยนี่ยัดดีการลุซาปากับดักจ่อเออัดโดล่ะโอเคยังอยู่ซาปาตัวเนี่ยฮอตตูอย่าพังยูมูนาฟิตัวถ้าอยู่ด้วยซะเด้อฮอตตูอย่าพังยูมูนาฟิตัวก็บอร์มานอนยูยยองจงตุกาลากินงาโอกามอริโอย่าละแม่แม่คือการแจ้งนี่บางทีฮอตสังเกตได้ก็นายตาซาปาริโอแจ้งบางทีฮอตสังเกตได้ก็ไม่รู้Tapi nak ayat dunia di akhir zaman semacam mana Nabi ayat ustaz. Akhir zaman ni orang yang jahat nah bertambah banyak, orang yang baik berkurang. Patu benda yang jahat saat ni pakak orang tu orang benda jahat ni orang pakak sokong. Patu benda baik orang pakak membangkangkan. Jadi pelik ah. Nah, sing chua rai tok kon chuai kan pok pong. Tapi sing di ni tok kon mai yak ja len duai. Dak. Pakak kalau hok molek-molek tak ada biar nak. Kalau hok tak molek ke Allah, pakak sokong jolah. Oh deh, pakak umum pakak kupu penuh. Ya. Yeah. Kita tengok agak lembau. Ha belana. Ah tak ada kita ni bila ni kata dia ni, lah ni je COVID tak ada lah kita je dah kok lain-lain tu. Tapi nak ya tahu kita pehek. Pehek kita orang agama Islam ni malu tik kita mengucap ni. Malu tik hak orang tua kita ban di telinga kita yeah, masa kecil-kecil. Malu tik kita nak buat hal perkara ni jangan radang dengan agama kita ni jangan malu dia kau ni. Tapi hasil hak kita kecek dia muka demo saat ni ustaz hasil kita nak dua. Pehok kerja dengan rakyat ni kerja sama. Nah hak mana pehok ke doktor royak cara nak ukan masalah, cara tak sewi mengebok, kita bakal di atas dasar hak Nabi royak dah, okey. Hak Nabi royak gitu. Kita ingat dah hadis Nabi kata apabila mu tahu kata dalam satu tempat tu ada nyakit, orang dalam jangan tubik. Orang luar jangan masuk. Dan Nabi royak siaplah kedah. Sebab tu hari ni kita sebagai kampung jangan menetes pula. Ada sungguh kedah COVID. Tak ada kok mana COVID seluruh dunia mengebok berlaku ustaz. 222 buah negara mengebok dengan nyakit COVID. Kita tak yakin kata COVID ada kedah. Bahawa kau eh? Tak ada kecek. Jadi tak kena juga. Ya, ya, ya. Sampai tu bukan saya dah masuk lektulik ni. Nak kata, kita orang kampung jangan duduk sedap mulut. Deh, kecek lepas pung-pung-pung-pung gitu. Tak ada dek lah kawit-kawit bahawa. Tak kena tak demo, tak apalah. Lepas tu pihak perkenaan kerajaan pun kena kira juga. Ya. Orang kampung lagu mana, kehidup pelagu. Ya, kena guna bagi, kena guna duit, kena guna makan hari-hari. Ya. Ini kira juga dia. Ya. Jadi, pendek kata, ruang-ruang belah pihak ni, kena capur tangan. Capur tangan. Jangan duduk kerah pala. Kalau kerah pala sebelah mana,
dia tak akan selamatlah dia kau. Jadi kelayang mata. Pakai cucu. Lepas tu piyah cucu sama cucu, sama-sama pakai kepiyah belaka. Sama-sama mengucap syahadah belaka, sama-sama maya dari kebelak tulah belaka. Quran yang sama juga baca sah. Pakai duk bala sama sendiri. Dia muka dah suka ha. Masuk elok ha. Masalah kan ya tu dia ya lah dah kalau kita kecek panjang bab covid tak habis selagi mana nyakit tak habis duk bunyi situ lah nyawa dia dah alhamdulillah wala bagaimana kita pakak jaga nak gimana nah sejik kalau istihar suruh katuk tak sedek kacek gilah nah mai ada rumah jumaah dengan bini boleh 27 juga tak gitu ustaz jumaah di mana pun boleh 27 pahala cumanya kelebih tepat tu jelah tak sama nah di rumah tak ada tempat nak iktikaf kalau masjid boleh iktikaf tapi kalau masjid istihar katuk tak sedek kacek lah. Nah, tak sedut kacik. Tak sedut kacik banyak kata, apa katuk sejik? Ah, muka buka sejik, tak apa, tak ada nampak. Lepas muka munduk sejik. Nah, buka katuk sejik jadi isu besar. Jadi gitulah, kita kelip bak gerbel pula lah. Lagi gerbel lah. Jadi lemu duduk cedek dah. Nah, lemu pun. Ini, boleh kena gerbel kita tak apa sebulan dah dekat. Ya. Ada lebih ke 25 hari dah nak raya haji ni, weh. Ramai-ramai lah, kalau kita seruak seriak, keriak ke apa lah. Kita bakal-bakal ramah ni, nak raya pula ni. Raya ni hari ramah, hari gembel. Hari ramah, tak ada baju boleh beli-beli ke kedai lah. Banyak kita sang lain ni. Beli olah, beli olah. Tak ada apa lah kalau ni. Ramah ke jual tu. Ada masalah. Ya, tak ada hagrubel. Referulah kepada bagi tahun sekali ni, bagi sebagai nak perangak ya. Ada hagrubel, sebagai nak perangak lagu mana. Hagrubel, kita nak gerbel, binatang lagu mana. Cukup umur setara mana tu, ya ada. Royak siap lah kau dah. Cuma kita nak perangak buah gitu. Ustaz, lah. Saya nak maklumat sikit lah. Nah, semoga adik kakak kita boleh ambil maklumat bersama. Kerana ramai adik kakak yang tak tahu maklumat, Ustaz. Berkaitan dengan ibadat haji tu. Jadi saya tu big marah, luar marah. Tu ada adik kakak tanya ramai, Ustaz. Lepas tu haji tahun ni berapa orang negara Thai boleh pergi? Bunyi kata boleh kota 400 orang. Jadi adik kakak ramai kita tak tahu. Sengah-sengah tu kata, Ustaz, Tok Seh memang minta duit marah, Ustaz, untuk pergi haji tahun ni. Lepas tu murah, Ustaz, dia kutip, Ustaz, dia kata harga 107, tapi bayar lu 50,000, sore. Kita kata kena ke dia ni, kata, kalau bayar kena ke dia, kena lah. Nah, Tok Seh ni sebenarnya bukan Tok Seh tu jahat belaka, Ustaz. Tapi dengan sebab orang cari makan masuk melamu-lamu Tok Seh ni, jadi punah habis kahwin. Sebab saya pun satu daripada tu juga. Saya duk jadi motovih untuk pergi buat haji dan umrah juga. Saya nak ayat maklumat. Adik kakak, tahun ni Saudi telah isytihadah. Katanya tahun ni Saudi tak akan buka negara untuk terima orang masuk buat haji. Malaikat orang duduk dalam negara Saudi dah. Faham tu dah? Makna kata ibadat haji ada tak? Ada. Tapi orang luar negara seluruh dunia tak boleh masuk pergi buat haji. Malaikat orang yang nak boleh buat haji, orang yang duduk dalam negara Saudi dah sekarang lah ni. Tak kira lah, orang negeri mana pun kalau duduk kerja dalam negeri Saudi, demon ni apabila register nama, kalau Tuhan pilih dia, dia boleh buat haji. Lepas tu dalam jumlah tahun ni tu, bahawa Saudi isytihar, izin we orang dalam negeri Saudi dah boleh buat haji, jumlah 90,000 orang je, Ustaz. 90,000 orang, biasa 4 juta ni. Tahun ni we 90,000 orang kota untuk buat haji. Dan juga dalam 90,000 orang saat ni tu, orang yang register nama, orang yang pergi daftar nama, orang yang long tabin hak nak buat haji, orang hadut dalam negara Saudi dah tahun ni tu 540,000 orang, Ustaz. 540,000 kon ti long tabin. Let nai 540,000 kon dalam 540,000 orang saat ni ni. Nah. Noknyo 90,000. Makna kata 10 orang hak long tabin saat tu boleh pilih seorang yang ambil. Neng nai sip. Ya. Tidak rap penduyufu rahman. Seorang dari 10 orang saat ni akan dijemput oleh Tuhan untuk jadi tetamu Tuhan buat ibadat haji tahun ni. Ni maklumat adik kakak kalau dengar kata Tok Seh tu meminta duit, kata boleh pergi haji tahun ni, jangan wait lah. Taruh dulu lah. Taruh dulu, nanti tak ada pay. Buat COVID ni. Ya. Taruh dulu, jangan gaduh. Lepas tu tanya dulu tak apa, tanya orang tahu, tanya orang yang ada pengalaman, jangan makan kecek. Nah, kalau makan kecek, kita sesah kemudian hari nanti. Lepas tu nak, nak kukuk mik mana, Ustaz, dia wait demo dah. Kau sebab duk kata tu lah. Payah-payah lah. Lalu ni duit pun susah, Bitcoin pun mampuh habis, Ustaz. Nah, katuk habis. Nah, jadi sebab itulah tahun ni ibadat haji Saudi izin hanya orang yang duduk dalam negara Saudi saja. Jadi pasal kata tak deh lah. Orang dalam negara Saudi ni bukan rakyat Saudi saja. Orang luar negara pun ada hak juga turun register nama, Ustaz. Pas register nama katuk dah ni. Katuk siap lah kau dah pit kalung terbien dah lah ni. Pit kalung terbien lah. Lepas tahun ni tangkan Saudi ni
ำลังคัดเลือกว่าใครได้มีสิทธิ์ที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ในจำนวน 540,000 คนเนี่ยที่มีสิทธิ์ก็คือ 60,000 ท่านเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีมากในการตอนนั้นเลยซูโมลิมอราตุฮิบูสันิตุ 10 แก่ dipilih sorge 10 แก่ pilih sorge untuk nak boleh buat haji tahun ni 1 ใน 10 atau hendak nak pilih nasib betul lah kata kita hidup keluar negara ni memang nak kita leh dah tapi oleh negara dia tu nasib betul lah nasib tu bagi orang long tabia tu nasib tadi nasib dia lah tu happy dia tu dia boleh pergi deh tapi ibadat tu seperti kata tu lah ustaz deh ibadat nak bisa pernah sepengah hal lepas-lepas mari dah tu saya rasa pun tak boleh buat kata tu tak deh ya ada bagi ya ada jaga dia lah gitu gini kena buat tu mengikut panggil pemerintah pihak Saudi sendiri lah tu dia deh tapi alhamdulillah tapi duit tu taruh lah dia kak. Ya. Kalau dia mau kalau sebut tu haji learning, kalau dia mau minta haji pakai taruh lah. Taruh dulu. Tak sama arah dia lah, tak sama arah. Orang yang minta duit tu molek dia tapi kita taruh dulu. Taruh dulu. Insya-Allah kata kita boleh gitu ya. Keno itu duk dengar radio kata tak boleh gi ni, keno nak boleh gi ni. Tu nyada lah tu. Covid-covid ni tak ada duit nak makan kedai lah. Nah. Dan banyak kali dia ni. Orang panggil dalam masalah merebak hal covid ni ada jenis-jenis cari peluang untuk nak cari peluang untuk diri peribadi nyanyo nyanyo tak tahu siapa saya pun tak tahu tapi nak kata jangan we ada kalau kuah lagu ni tapi alhamdulillah tak ada mari kita tak ada lah. Doya di Israel tu Israel tu punya hak tu apa itu juruh lah kau masyaallah tapi tak apalah ya sebenarnya saya tu tak tajuk udhiyah sebenarnya gamah dah ustaz tok guru babo kita duk kecek ustaz kalau kita tak kecek pun sepenuh dah buat udhiyah depa tu kita ni udhiyah ni amale setahun sekali kita duk buat semua dah kalau kita tak kecek sini pun adik kakak tahu dah ustaz sebenarnya ya. Nah buah ke adik kakak duk dengar tu lebih tahu pada kita lagi nah, kita ni cuma duk lopak gagok gogek-gogek gitu ya adik kakak tu duk, kita ni ilmu fis sudur nah adik kakak ilmu fil qulub nah duk dalam hati ilmu adik kakak dalam hati hamba dua ni ilmu dalam kitab tapi mata katuk kitab maya lakcik buat katuk pelita dah sebab tu lah cumanya kita mari tu ambil berbuah mari tu bicin nah. Semua taro kita tunggu tak nak makan nasi tengah hari sama tunggu sama taro tunggu selamat daripada covid ni Ustaz kita kecek mari dengan buah-buah semoga tak sewi kata puah-puah dengar bukan bunyi kau boleh kecek pasal kapung kita weh lagu tu lah dia kata ada bunyi lama ni gaib mana makan covid dah pakai covid apakah aku kecek covid ya wasa dia dah Ustaz ok kita ni tak nah orang haji sekarang mana kerja kerja nyok tu jadi lah jangan dia lebih-lebih tak boleh hanya berci masai muka ke demo pula boleh demo ya masa dia tu demo suruh hanya anak buat nyok tu jadi lah malaikat ibadat peribadi tak ada apa lah nah tu have friend tu 5 waktu ya sehari semalam tapi rawatik tahajud isyrak duha tu tambah lagi lah tu tu nah tapi hadunia ni jangan melebih-lebih nah masai muka demo tendai tu pagi masa-masa tak gitulah. Alhamdulillah. Jadi bab udhiyah ni ustaz dak. Kerana udhiyah ni ia bagi salah satu daripada sunat muakkadah ustaz. Jadi kalau kita kecek sunat muakkadah ni semacam mana sembahyang hari raya Aidilfitri Aidiladha itulah. Sembahyang raya Aidilfitri Aidiladha ni ia panggil sunat muakkadah juga. Makna kata digalakkan hatta nabi tu arah suruh pergi belako di masjid. Besar ni ustaz. Macam tu juga gerbang. Gerban ni sunat muakkadah juga. Jadi tak kira lah bagi orang yang pergi buat haji dan bagi orang lain pun sunat muakkadah ustaz. Bukan kata orang yang buat haji tak ada sunat gerban dia. Tak. Nah, sunat juga bagi dia weh. Nah. Malaikah. Nah, dia kata apa? Udhiyah itu sunat muakkadah bagi orang haji dan orang lainnya. Dan di atas bagi orang haji dah. Dan tiada wajib malaikat apabila dinazahkan dia. Gerban ni tak ada wajib sekarang bu. Jangan duk cari pasal kata aku nak minta wutai duit ustaz adon sikit ah nak gerban tahun ni nak wutai. Jangan duk cari pasal dia kau. Nah. Bayar duit ni dah. Covid ni susah. Covid ni susah belaka ni. Covid corona tak ada duit mata sinar dia kata. Itu susah. Jangan duk pasal-pasal sebab ya sunat muakkadah. Nah, sunat muakkadah ni bagi orang yang ada kemudahan. Orang yang luah dari harta dia ustaz buat.
Tapi kita ni nak makan sah kata nak gerbel lemu sah. Nak beli beras 5 kilo hari ni pun duk curi beras sejik makan. Astagfirullah. Gitu. Ni beras ni. Beras sah. Sampai kau sejik kau habislah dah tu. Ha ni beras. Tak apa sejik, tak sejik, tak sejik pun dah tua dah tahu memang curilah dia. Oh memang. Ah, depan ni gue aja kena duit-duit tu email kau tak bila tahu. Iyalah. Pas ni kita tahu kedak tahu tu wallah alam lagi curi. Ya macam-macam. Tapi apa boleh hoyak gini ni ustaz. Ya masjid-masjid kita ada gini eh. Ya ada jenis curi. Tak ada arah ni masjid pun curi. Tapi bukan mah kita lah Israel tu ya tu. Tak ada nama ayat tadi apa nama. Semaya dak dah. Ya. Setengah-setengah semaya dak dah kalau curi dalam masjid ni. Ha di mana ni? Apa nama tak ada. Dia ayat di Israel ni masa berlaku baru ni lah tu. Ya. Kerana masjid Palestin dia duk berlaku gitu ke? Berlaku di sana. Tapi mah kita tak ada mah kita juru belaka. Dah baik. Alhamdulillah. Jadi nak ayat taubat gerbel saat ni tu ya sunat muakkadah. Kalau kita tak bernazar tetap sunat muakkadah. Pak kita kena faham masalah sunat saat ni. Nah sunat kalau kita buatnya boleh pahala. Tak ada buat pun tak ada gapo cumanya rugi tak boleh pahala tu jelah. Tapi kalau siapa kan kena butel tak sedek aceh sat. Ah jelah saya nyakit tu pun nyakit pula. Pak kalau gi mati sat celah tu apa nak kata lekat utel. Jelah dah hal pas tak ayah ke sat. Tak ayah lagi. Oh ni tu lain pula. Tu lain pula. Ah sudah. Jadi bermakna we ingih lah, we ingih, we berpening ingih kepada kita ni kalau ada duwi, ikutlah duwi hari tu seorang repot kau ataupun nak kerubah kau tahan ni, pakat dengan kawan anak we tu, 1000 seorang atau 400 seorang anak amah ni, kita cari satu gaya, tak apa juga ikut lah. Kalau siapa kan beretel, siapa kan tahan-tahan tu tak tahu sahaja kacir dah dah. Nanti jadi arwah, nanti jadi apa ni, tu arwah dia tak potong. Dia punya goyak tu deh. Jadi tu lebah sahaja mudah-mudahan. Moga tahun ni COVID tak boleh buat. Ya ada lah kapan kita orang lebih sikit tu dah. Ya ada. Orang lebih, orang bangkai gaji ke apa tu dia buat mata dah kita pun. We rajin sejik sudah lah. Lepas tu duk ngepek kan, aku tak ajak kena. Sejik dah pergi. Sejik dah. Lepas tu jangan pergi sejik musim gebel saja. Ada juga cari peluang ni. Molek pergi sejik tak ada duk gapo. Tapi ni orang beraya haji juga 4 hari kali dengan tasyrik duk sejik pagi petang siang malam. Lepas tu kan? Jangan buat gitu. Sebab tu lah kita tu carilah macam-macam jalan-jalan yang baik. Sebab tu lah gerbel saat ni dia tak ada wajib. Ya sebagai sunat muakkadah. Malaikat kita nazar ustaz. Nazar ni nazar apa isi mana nazar ustaz? Ya niat suku ustaz tu nazar suku kita duk tukar lagi. Nazar ni kita kata bagi Allah atasku bahawa aku nak buat udhiyah. Bagi Allah atasku aku nak gerbeh tahun ni. Tu kalau kata balas tu akan jadi ta'yin dia panggil nazar. Wajib nah, dengan ini ataupun pada hukum nazar seperti aku jadikan ini udhiyah. Jadi kalau kita kata bagi Allah atasku aku nak gerbah. Nah, bukan aku nak gerbah. Bagi Allah atasku bagi Allah atasku bahawa aku buat aku perbuat kurban. Nah, bagi Allah atasku aku buat gerbah. Jadi tu masuk dalam kelima nazar saat tu. Nah, makna kata kita pergi kait dengan Tuhan saat ni. Nah, bagi Allah, wajib atas Allah, bagiku ku nak gerbeh tahun ni. Dia masuk gitu. Kau jadi nazar selalu dah ustaz. Ataupun pergi kata, nah, aku jadikan ini udhiyah. Ni hak ni hak orang heret lemu saat ni. Hak kelima ni orang heret lemu. Kalau tak pergi lemu ke apa kalau saat ni, bagi Allah atasku akan buat gerbeh tahun ni. Kalau sebut bagi Allah tahu tak ada pergi lemu apa jadi ustaz ni. Duk dia bagi Allah tahu aku nak gerbel we tahun ni we. Hok ni jadi nazar juga ataupun kita ada erek lemu. Nah, erek lemu pipeng lemu. Nah, aku jadi ke ini. Duk pergi lemu tu ke? Aku jadi ke ini udhiyah. Jadi ta'yin ustaz. Ya. Wajib tu. Sebab itulah orang hok jenis-jenis erek lemu orang tanya lemu apa we belah tu. Duk kira atau lemu nak makan raya, tak ada masalah. Lucu dah. Nak makan raya. Panas elok. Nak makan raya tak ada apa. Ni aku nak jadi lemu ni gerbeh. Lemu gerbeh kawe dah ni. Hai buat sedak. Hai lemu orang aja. Tak ada masalah. Tadi habis. Tu lebih. Kena jagalah. Permasalahannya bagi lagu ni kita tak lewat kolo lomai. Jagalah utama kali
tua lemu tu lah. Tapi tahu belakang dah ni berangat-berangat gitu. Ya lah. Tua lemu tu lebih cuma lagi untuk dia. Pak kalau kita pergi kata pasal ni pula ustaz. Nah, kita pergi kata pasal yang duk kata dua perkara itu saat ni, ataupun kita kata ini udhiyah. Nah, ini gerbah. Ini gerbah kita ni. Ya. Maka jadi wajib lah atas dia. Dia wajib saat ni dia benar reka dia lah ustaz. Dia wajib saat ni. Nah, harailah ia makan daripadanya. Nah, harai makan daripadanya. Kalau wajib tadi, harai makan, ustaz. Tetapi, tiada wajib. Nah, tetapi, tiada jadi wajib dengan umpama kata ketika nak semelih. Tak apa. Masa nak semelih, dia berkata, apa bahagian? Bismillah, Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbala minni. Tak ada apa tu. Waktu dia panggil kita baca doa untuk nak takaruk, kita kosak, nak tabaruk dengan dia, nak ambil barakah dengan sebab gerbes. Ini masa gerbes, dia tak masuk dalam ta'yin, ustaz. Tapi kata masa lain ni, ayo reka. Sebab itulah kita tu jangan buat mudah-mudah mulut, ustaz, kecek tu dah. Takut ke jadi ta'yin, ke jadi nazah ke, maka wajib lah atas kita. Dan kita tak buat arah. Nyanyi orang jadi nyanyi. Ya. Muka bagai sunatnya, asalnya. Lepas tu tiba-tiba dia jadi silap mulut, ranah mulut tu. Ya, dia kau wajib. Wajib so tak apa lagi. Kena kemulai tu tak? Ya. Tak apa kata boleh makan pula. Tak ada. Hiyak juga. Tapi tak apalah. Tak boleh makan pun. Ya ada cara-cara helah. Ya ada. Ya. Cara nak boleh makan klik lagu mana. Ya ada pula. Ya. Tapi nak ya ada. Di sini ni. Syarat lari lah. Tak sewa ganah-ganah mulut. Bagi mereka nak gerbel tu. Tu je lah. Ya. Nah, sebab tu lah. Pas gerbel ustaz. Masa dia ada masa tu. Ustaz. Ya ada. Kan boleh gerbel sok umur ustaz ni. Masa ada kan gerbel ni dah. Tidak tak panggil raya haji, raya gerbah. Nah, panggil raya gerbah tu ada masa dia. Masa dia masuk bila tu kita nak waktu dia, ustaz tu ke? Nah, masuk waktu nak gerbah ni bila, ustaz? Nah, jadi hak cerak-ceraknya 10 bulan Zulhijjah tu lah hak cerak lah. Yalah dah. Hari 9 tu hari Arafah, jangan duduk semula hari 9, ustaz. Nah, moga orang duduk wukuh di Arafah ke? Moga orang wukuh, orang buat haji duduk wukuh daripada Arafah ke? Kita ni buat dulu lah. Takut tak ada esok nak maya raya lagi, ustaz. Dulu lagi. Mulai hari-hari mila. Tak jadi dia kau. Nah. Jadi, waktu dia. Waktu kita nak gerbel saat ni. Waktu dia apabila naik matahari. Nah, hari nahar. Hari semula. Hari nahar, hari semula. Hari ke apa hari nahar? Hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Hari raya lah kita panggil. Dan lalu masa dua rakaat sembahyang hari raya dan khutbah yang ringan-ringan keduanya. Tu masa dia. Masa dia. Lepas sembahyang tak ada khutbah, tak masuk lagi waktu dia, ustaz. Dia kena lepas masuk pagi subuh saat ni tu sembahyang, masuk waktu sembahyang raya sudah dengan khutbah ringan-ringan dua khutbah saat ni, lepas khutbah itulah baru masuk waktu nak semelih gerbel, ustaz. Yalah. Tok Imam ni cerak maya panjang cerak. Lama tak leh ketebah ni tunjuk power leh ketebah dia. Dua je ketebah, ustaz. Kita masa lambat gerbel dulu dak kau. Lepas maya kelik alu dah gerbel. Tak jadi juga, ustaz. Janyo dak kau dah. Janyolah jadi rugi saja ya, kita dah pahala ibadat. Ya. Tapi meleh tu boleh makanlah, tak ada apalah kita meleh tu syarat dia sah dah syarat boleh makan. Tapi pahala ibadat gerbel kita tak ada lah kalau kita buat dulu tu. Ya. Kita nanti masa atau lepas dah khutbah, lepas maya khutbah tu kita ambil pahala fadilat udhiyah, pahala gerbet tu ya ada dak kelebihan dia dah. Tapi kalau meleh di awal bangun subuh pas maya pondok, terbahaya pondok rajin pakai waktu tujuh kan mari semelah gerak-gerak boleh tak? Boleh, boleh, tapi pahala gerbet tak ada. Tapi makan gitu lah. Boleh makan calon besar dah calon gitu lah. Boleh makan gitu lah. Jadi gerbet tak boleh panggil lah. Lemu juga yang waktu hal memang lah masa tu ada aku. Masa dia ya ada. Dan cara oi siap dah masa dia masa tu masa tu. Ni Islam wak gapo nak kena ikut jalan dia, ustaz. Kalau sungguh nyuruk kau ni siapa situ juga. Yalah. Tapi Islam sudah ikut kau tu. Ya tu kau tu lah. Nah. Ya dah ikut mak tu. Ya ya. Tapi hak molek lah, hak moleknya kita takhir sikit waktu dia, ustaz. Nah, hingga siapa lalu masa yang tersebut daripada naik matahari, ustaz. Sekodas galah dah. Sekodas galah naik matahari saat ni tu, kita semaya gapo siap, kita khutbah gapo siap. Nah, lepas tu lepas pada tu gak, kita boleh lah. Nah, nak gerbel. Lepas tu masa dia siapa bila, ustaz tu? Berapa hari boleh gerbel ni? Tiga ke empat. Ke hari mula saja. Ke ikut mana, ustaz? Masa gerbel. Masa gerbel saat ni, dia boleh gerbelnya hari nahar 10 bulan Zulhijjah.
dan juga yaum tasyrik, ustaz, hari-hari panas terik ni. Hari-hari panas terik ni iaitu hari 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah, iaitu boleh kita gerbeh hingga jatuh matahari hari akhir, nah, hari tasyrik, iaitu hari yang ke-13. Nah, 10 Zulhijjah hari raya. 11 raya 2. 12 raya 3. 13 tu raya 4. Hari raya yang keempat, 13 bulan Zulhijjah tu lah. Apabila jatuh matahari hari tu, hari 13 tu, maka habis waktu untuk kita nak gerbes. Ya, dah cukup. Lepas tu, masa tu juga, hewayat memperharakan hamba dia poso. Hai, rajin weh. Oh, tak boleh weh puak ni. Covid-covid ni orang poso ni, covid tak ganggu. Wak poso. Hari raya tak puasa, hari tasyrik tu puasa. Ha, awak tak nak lebih ni weh. Ni mudah hari tasyrik ni boleh puasa. Perlu silang hari Eropah, tahu. Ah, tu hak puasa tahun kemudian, tahun puasa lagi akan datang. Tu dengarlah sikit dengar daripada royak tu, ustaz-ustaz guru nak mengajar. Tapi tukar weh. Hari Eropah dengan tasyrik ni gomoh hari tasyrik tu weh. Harai weh. Babo royak tu tupah tu makan buluh. Oh. Pergi dengar tu guru tu tupah makan buluh. Ikut mana ni? Tupah makan buluh, tupah makan buluh. Kok mana so? Iyalah. Gi puasa hari tasyrik. Oh, nak ambil kelebih tau. Orang suruh puasa hari 9. Gi puasa hari tasyrik. Harai jawab dia adik aku. Sebablah kita kena tahu bahawa ini perlu kita kena tahu deh. Kelebihan puasa hari Arafah tu pun hatu hayat syiak dah. Habis hayat syiak dah kata Allah Taala akan ampun dosa lagi akan datang dan setahun kemudian setahun lagi akan datang. Bermakna kalau kita puasa hari itu tu kita senantiasa oleh ke apa ni faham ah yeah. Labor tak labor tapi masa tu hari ada juga we 5 5 hari yang mana tu hari hamba dia suruh puasa tapi puasa kalau gaji mana pun hari ni aku ada juga puasa hari we saya ladah ni hari ruah hari raya patu tambah hari tasyrik 3 saat ni cukup 5 maka memperharikan hamba dia puasa pada hari tu ya tu ya. Ha, tu lah satu babak tu. Tak ada payah lihat agama sebenarnya ustaz. Tapi hak dia sebut kata dinu yusrun, agama ni mudah, ya kena belajar. Dia kata ustaz, ya kena sakut dengan belajar. Ya kena sakut dengan belajar. Kita mudah-mudah ni kena ikut kot kita bukan hari mudah. Dia sepon dengan kita tu. Baca Quran tu kan ustaz. Kita baca Quran ni kita belajar. Kita baca gogak-gogak gak boleh dua pala ustaz. Deh. Betul. Tapi baca dengan jadah tak mengaji ni dosa ustaz. Tak main. Nah, niat belajar. Moga masa muda tak ada nak mengaji dulu. Tak, kalau dengan live dulu lah. Ni baru timur Facebook kan. Nah, dulu tak ada nak mengaji, nak baca Quran. Lah ni baru khabar lidah pun kerah lebih dah. Jadi pun ketak dah lidah tu kerah. Nah, tapi tak apalah. Nah, agak-agak pun tu hewi dua pahala. Satu pahala dia baca, dua pahala dia usaha. Nah, demikian tu juga agama Ustaz ni kita kena belajar. Tak boleh buat pandai-pandai. Eh, molek tu puasa raya. Tak ada apa puasa tu. Hai. Hai. Ya tak lagi gitu ustaz. Ah, benar tak kena belajar. Eh, ya semua lama-lama dah Nabi ya dia tak kena belajar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alai wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Memang agama cukup sempurna belaka dah. Nah, pada mau duk tambah-tambah tu, ah tengok atik. Tengok atik. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, Nabi kata. Zaman sahabat kan. Sahabat duk kahwin mayat tamam ustaz. Pertama Madinah ni tinggi ustaz zaman-zaman Rasulullah tu. Nabi lalu seketika tengok sahabat duk kahwin. Kan orang tamam ni jenis kena kahwin baru molek. Supaya dengan pak itu ni salak lah. Salak tu lah. Dia tubik bunga kutung jatah kutung tina dia kena kahwin weh baru dia buah molek. Nabi kata geno, Allah geno kacau naik tinggi gitu mau lalu tu. Nah, tinggi tu jatuh tak ada Nabi kata. Oh, moga sahabat dengan Nabi lari lah tu. Turung selalu dah lah. Oh, Nabi. Turung, oh, Nabi royak. Dia kata Nabi lari. Nabi tu tegah takut jatuh. Tapi sahabat pun kata takut Nabi lari. Siapa masuk tahun musim taman Nabi tengok geno. Wah, taman Madinah tahun ni khaitok habis ni. Tak molek. Wah, tak molek. Wah, dia khaitok tak penuh. Wah, biasa wah taman Madinah ni. Wah, taman je ni molek sekali. Ustaz. Lebih lagi ajuah hak Nabi tu. Comel sangat. Sahabat pun baik kerak kelik Nabi tengok. Apa wah taman jadi macam ni? Sahabat kata, ya Rasulullah. Amboh hari tu dengar. Rasulullah tegah lah tu. Kacau naik geno. Lu banyak tinggi-tinggi tu. Nabi pun royak.
a'lamu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hey, aku tu tegah takut mu jatuh. Sungguhnya ha dunia ni mu lebih alim daripada aku, Nabi kata. Ni nak oyak. Pasal dia mu kata bak dunia tambah tak apa, bak akhirat tambah tak leh. Mananya bak akhirat Ustaz? Nabi tak ada dok oyak apa. Ni kita kena padu dengan ulama lah. Nah, jangan gi wak tafsir Quran sendiri Ustaz. Nah. Memang Ustaz. Naik kapal tak ada sayap sungguh. Tak gitu Ustaz. Nyanyo. Kita ni bukan siapa situ tahap kita ni. Kita kena gantung dengan kibarul ulama. Dok situ lah kita. Tak kita lepas kita. Kita yo, nak tinggal. Mana pun dok ngak ulama dah. Tinggal ulama tak boleh. Tak boleh tinggal. Atau kena mengaji lah. Bukan tinggal ulama tak mengaji. Maksud tak tinggal ulama ni kita kena mengaji. Yolah ni pasal ulama ramai Ustaz. Ulama Facebook, ulama Babago ni. Google tu lah. Nah, Babago untuk Google Facebook hari ni. Oh pandai Ustaz. Ya moga mudah lah ni ke. Buka Google nak tahu hukum ke apa. Taip mari cah tubik hukum. Copy ya, pandai je. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Nah, Ctrl C, Ctrl V hari ni. Control kalau dalam keyboard komputer tu kita tekan keyboard butang control tekan akos C control copy ya bang. Lepas tu control V control kita letak dalam muka lama web kita tukar nama tu gubuh nama kita. Oh kredit Ustaz Zaki tu umrah ndo mihak demo lagi. Hak demo tu mazhab mana pun tak tahu tai mari tak gitu. Mana pelagor lain ni? Ni aku waktu wek petua dah. Ya dia petua pun gerak Ustaz. Nak royak tu ni. Dunia akhir zaman ni. Orang tak tanya kita lah Ustaz lah ni. Tak balik kita dah. Google. Balik apa gong? Pas apa gong Ustaz ni ikut you nak bubuh. Gapa boleh bubuh belakang. Ada cukup lah. Cuba pim kuai mari. Mari prayuk Ustaz. Masya Allah. Kita tarik masuk ke kuai wawen. Ya. Mari najuk dah temu menteri ikut mana waktu mana leh. Allah akbar. Sudah. Kita kena mengaji. Walaupun demo atau bak gerbai aku tidak dia kena mengaji leh. Kena mengaji leh. Tengok tu habis satu kitab yang ngajar pula kadang-kadang buat wirid dekat kitab dia. Ni untuk guru dia habis mik mula pula. Ngaji kitab tu lah bak tu lah tu ya. Kita kira ke apa yang nak ulang apa yang nak buat wirid. Tu no ya tanda ya tak sewi terlupa. Ilmu fil qulub ya bang. Ilmu le dado Ustaz ulama ni. Kita tengok kitab dulu-dulu mano tak ada hadis sahabat. Demo tak payah kuliah hadis dah. Hadis le dado ni demo. Demo ngaji kitab macam kitab Matla'i Badrain, kitab gapo tu tak ada boh dah hadis-hadis Ustaz. Karena hadis dengan Quran dah le dado dah. Kita hari ni buat tengok kitab tua tak ada hadis, tak ada baris. Tak ada baris tak pandai baca dah sah. Tu amo dia dok yak tu. Kita dah tu. Ya. Baik Ustaz, kita kisah lagi Ustaz boleh lah. Agar beres. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Aku mana Ustaz tu baik kat luar berat kan ni? Tak. Masa dia dah. Masa dia agar beres. Ya agar beres ni kita kena pandai-pandai ni. Kena mengaji. Kalau kita tak ada ilmu masalah agar beres ni. Tak pasti masalah ilmu agar beres ni. Jadi kita sesak. Sesak tu ya payah kita tu. Tu ya aku baik kat luar tu ni. Lek mula lah ni. Ya. Agar beres kita ni. Jadi nak boleh soh gerbe saat ni Ustaz tu. Kita boleh buat gerbang saat ni kena pakai nate gapo atik eh? Binata jenis gapo. Jenis gapo. Amu pego pelanduk ni boleh gerbang ke dak eh? Gije pun pego juga ni. Siapa kiri makan pego sat boleh buat gerbang ke dak? Tu. Nak tahu di mana Ustaz? Nah. Kita tahu kok. Ini rupa. Ini rupa binata hak kita boleh gerbang tu hak dibenar oleh syarak binata gapo dia tu. Ya adalah binata hak syarak ayat tu. Segi eh. Bukan semata-mata nak gerbai kok kita tu hawa dari Makkah kok tadi Makkah. Nyanyo ada aku weh dia nak gerbai di Makkah. Jadi nate yang boleh buat gerbai saat ni Ustaz, nate yang sah buat gerbai bukan boleh saja sah buat gerbai. Yang pertamanya dari kita tu itu oleh anta tak. Anta itu. Ya, dari kita lama itu oleh hamzah nun ta. Unta tu lah. Tak ada alih lah. Ada alih. Ni kalau kita lah ni tulis hamzah waw nun tak alih. Unta. Kita dulu. Apa ni anta Ustaz? Lepas tu baca roh macam roh gitu. Atamu. Boleh semulih mu gitu. Boleh dah. Jadi dalam kitab Matla'in katanya nate yang busah buat gerbah iaitu unta. Nah, unta ni memang lah.
tu ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab tu, setengah kata utuh seekor boleh puluh gerai kerana nata yang besar. Tapi ulama mazhab Syafi'i kita supa je tujuh gerai. Tujuh gerai. Jadi tamanya untuk ustaz ni, ulama atuh mari ni nak oyak dia nisbahnya kelebihan dia. Hak nombor satu, first class untuk kita buat gerbes ni utuh nombor satu, pahala sangat besar ustaz. Yang kedua gi kepada lemu ustaz. Besar kubah. Tapi gi lemu. Lemu dulu. Ha, kerana daging dia beza ustaz. Yalah, tak serupa. Jadi ulama sebut mari saat ni tu utuh dia bagi tujuh gi ya boleh. Nah, lepas tu udhiyah laginya lemu. Ha, lemu pun boleh bagi tujuh gi ya ustaz. Lepas tu pas pada lemu tu gi kepada kerbau. Kerbau. Ha, ni binatang hak boleh bagi gi ya tujuh gi ya ustaz. Lepas tu kelik kepada kibas ustaz. Nah, kibas ni jenis biri bulu tu lah. Ya, jenis biri kibas. Lepas tu kambing ustaz. Inilah nate-nate yang boleh buat gerbel. Nah, maka syarat nak sah gerbel saat ni tu, nah, dia kena pada binate-binate yang kita sebut saat ni tu lah. Kena utar, lemu, kubah, kambing, masuk biri. Nah, tu lah nate yang sah kita buat gerbel. Mereka lain tak jadi gerbel ustaz. Tapi boleh gepak kita, dia tengok di kawasan tiga wilayah. Kawasan kita ni lah. Boleh kita pakai naik kota tu. Guru biasa dia tengok tu yang guru pe lemah lah. Kadang-kadang kubah, kubah tu lah. Kubah tu cari nak ada tempat itu. Padahal binatang ada. Lek, kalau kita ikut lewah tu penuh. Lalu waktu penuh ada. Penuh kubah, tapi cari nak ada orang mah kita ni gerben dengan kubah. Bukan tak ada, ada. Dagingnya kerah boleh jadi ke macam mana. Ke bau kuat orang yang kasar sikit. Lebih kurang tak orang kita tak berahi mana. Deh. Tapi kalau kira-kiranya daging kerbau hak pisik mah kita ni. Nah, tapi jangan. Tapi kena buai gigi lah. Biar cikai tu. Buai gigi boleh gelah lah. Sudah makan tak? Gigi belah lah ya tu. Jadi mok-mok dia dan mamah tu buai gigi belah dulu lah. Lepas tu nak buai gigi belah, mamah rusi tak? Kau tengok tak? Ya. Baiklah hari ni kita sekat tu ustaz lah. Kita oyak dulu. Lepas tu minggu depan ni kita sambung lagi. Lepas tu nate utuh saat ni tu. Berapa tahun umur dia. Nah, lemu berapa tahun nak boleh buat gerbel, kubah berapa tahun, kambing, kibah, biring saat ni tu berapa tahun. Nah, saling gigi macam mana. Tu syarat dia juga ustaz, bukan semata-mata boleh buat tu. Ya ada umur dia baru boleh buat jadi gerbel. Demikian tu juga nak buat ngekoh pun supa tu juga ustaz. Supa gerbel tu. Tu dah. Tu cukup dah, tak lebih banyak-banyak dia kak. Lebih banyak-banyak terlupa. Dah ada kakak. Ya, ada kakak. Nak kosi gapo, nak buah gapo boleh lah kita hubung mari. Tentang dalam Facebook ustaz ada dekat kakak komen ni. Assalamualaikum ustaz. Khair ustaz. Nah, khair ustaz doa hai mok pun pai jak rok duai. Nah, amin ya rabbal alamin. Ni kak we dia hantar mari dah. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu gapo ada dengan assalamualaikum ustaz. Assalamualaikumussalam. Lepas tu kak cik kita kata gapo, assalamualaikum ustaz berdua. Bolehkah seorang isteri sebagai makmum menegah suami sebagai imam membaca salah ataupun terlupa ayat? Ni ustaz, saya tak ada maklumat ustaz ni. Orang perempuan nak tegah. Perempuan mah ya laki bini lah. Yalah. Laki bini saat ni tu memang lah. Nah, tapi tak apalah, luas maya tu je tak ada orak gapo. Tak, laki bini. Tapi dalam semaya tu je ada orak ke. Nah, jadi kakcik tanya boleh ke tak. Tuk laki tu baca lekat ni. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ke waladdallin. Dia nak pergi tak boleh ni. Hak mana so. Lepas tu tanyanya kita ni sebagai isteri. Moga isteri ngaji ustaz. Tok laki jenis malah nak nadah kita, malah nak dengar tok guru ngajar sejik. Tapi rumah dah sejik tu. Malah gi dengar tok guru main ngajar Moga COVID ni. Bini jenis wak halakoh nak mengu ustaz Quran ni. Ingat abih. Tok laki baca wa duha pun ingat siapa ke akhir ayat ustaz wa duha. Tok laki tu terlupa-terlupa tukar dengan alam nasyarah. Ku mano so. Lepas tu apabila tok laki baca lekat ataupun tak ingat ayat sat ni, bini nak tegah boleh ke dah? Soalan ni saya tak ada maklumat. Dengan mudah ya soalan. Tapi dia tak ada maklumat, tak boleh jawab ustaz agama ni. Walaupun nak wican gitu tak boleh. Kak cik saya ustaz minta maaf, ustaz ada maklumat. Tapi setahu saya lah, saya bagi orang perempuan ni mana kalau ia berimej makmum dengan tok laki dia tu, ia boleh tegur, tapi ialah cara tegur lah.
Cara tegur tu, lepas tu orang yang juga kena tegur, kena reti juga tu lelaki tu. Muka rasa mata-mata tegur, pah tak reti lagi dengan cara gomor tu, dia tak boleh lah. Panggil cara tegur perempuan, si isteri nak tegur suami ni, dia kena tegur dengan tepuk tangan. Kalau saya tahu lah. Ya, ya. Saya pun ngaji mari pesan tu juga. Tu dia. Tapi mari tepuk tangan lah ni, ustaz baca Quran ni, ya berat ustaz ni. Hak manusia tak tahu nak tegur tu. Tapi tu juga orang kena tegur tu lelaki tu lah. Dia kena reti dah apa bunyi pak. Kita nak cari tu. Cari pak salah tu. Pak salah dah. Pak kalau kita lekat Quran tak kena ingat dah salah mana. Yalah dah. Bini tegur saya tu dah tu. Ya, kalau gi tak boleh gi gak, tak ada gapo lah pakai rokok gitu. Tu lebih molek. Jangan tu. Oh tu bagi sorok orang perempuan. Ya aurat ni. Sorok orang perempuan ni aurat dalam semaya. Ya hono je boleh tepuk tangan. Ya luar semaya tak apa ustaz. Dengan tok lelaki lah kan. Akik nak naik congek canggung ke nak tok tak tekok. Tak ada gapo nak telanya bogel dua tu. Pun tak ada aurat lelaki bini ni. Tapi dalam semaya. Ya kerana kita duduk munajat depan Tuhan ni. Orang lelaki orang perempuan ni aurat. Ya situlah. Cara tegur tu tepuk tangan. InsyaAllah dah. Tepuk tangan oleh kira-kira perempuan. Kalau bak lekat semaya, bak lakoh tinggal rokaat, tinggal sunat pun tepuk tangan ya. Tapi tepuk tangan tahu lah. Mana tepuk tu tak boleh. Jangan tiga kali berturuk-turuk. Anggota besar saat ni. Nah. So kalau tak email watah kita watah sendiri juga turuk-turuk ni. Barang pendek kata terima tu orang dia orang tegur dia kena tahu cara juga patut makmum nak tegur orang pun dia kena reti juga. Kalau tak reti dua-dua pakai tu senyap patut tu imi pakai turun gitulah titik mudah-mudah nanti tegur lepas tu lah sini takut kita tak kena kita tegur tu jadi membawa kepada batalkan semayang kita tu ya lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Arab Chom Cak Palas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Rabiah hatta mari. Assalamualaikum. Alhamdulillah syukur dapat lagi ilmu Allah. Dapat lagi ilmu hari ni. Allahu akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz. Mai hai wa luk kolasuan. Kolak deng suan. แล้ว ต้อง ทํา การ ซื้อ ขาย ไหม แต่ ละ ส่วน นั้น jadi mek wi lemu kepada anak segiye sorang ustaz. Moga mek wi tak duduk beli gapo ke? Nah kalau kena beli kena akak jual beli dengan mek lah dulu. Iyalah. Nah lemu ning mek orang beli lemu segiye dari syarikat tujuh dengan harga banyak bayar. Mek pun jual lemu segiye dari syarikat tujuh dengan harga banyak terima. Ya. Tak ada masalah lah bo nak niat saat ni tu kena niat lah. Giye daripada syarikat tujuh. Tapi hak ni make wis gie sorang. Ujo itu. Ujo. Moga duit tak ada kerja pun jatuh lah ni. Ya ledah kan. Lepas tu dia kata, "Lew tong tam kan sue khai nai tae la suan mai?" Jadi kalau make wi peri ni tak nak jual beli dah pun. Dah moga make wi dah. Jadi hak kita dah milik kita dah. Tapi kalau make wi kena bayar duit. Tak leh lah tu. Nak kak jual beli. Tu nak kak jual beli lah. Mek jual beli dok ha mek dok pera lama dah mek upah pawah pera tu nak boleh seka tu tak okey kita nak mek pera peri we lah harga mek sikit. Nah kalau biasa dok beli 4000 segi we lah kok mek 6000 nah oh pada baru tak ada dengan mek belah tapi dah bagi peri tu tak ada hak kat jual beli lah muka bagi peri ya ya bagi hak kat jual beli ni sakut dengan jual beli tu lah ya tak ada masalah. Alhamdulillah ติดตามตลอดขอให้รายการนี้อยู่ไปนานๆนะคะฮุสะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะตราบใดที่เขาไม่ไล่ยังอยู่ต่อนะนับตอนนี้มันปากกระดามบ้านเลยปากกระดามบ้านปากสายอภิญญาอันเด็งเด็กน้ำมาแต่ละก็ปากสายอภิญญาคนจะก็จะกัดดอกสู้สู้นะฮุสะทั้งสองอินชาอัลลอฮ์อย่างนี้ละเบกุยAlhamdulillah.Itulah sebenarnya uji ya Tuhan lah. Nah, Tuhan nak uji. Tak ada sorang habuk ni kita sekarang ni biasa je. Nabi teruk macam ni lagi ustaz. Mana-mana tak boleh. Nabi tak ada sekarang habuk yang Nabi buat benda-benda yang salah dak. Benda baik berlaku yang Nabi ajar tapi tak ada arah. Moga manusia je sifat dia macam tu lah. Dak. Kau wepok saudara dia belaka dak jadi. Nah. Ada keluar. Ya. Tapi kita mai kecek tu buat selorok-selorok gimari kita. Adik akak yang mana nak kongsi sama boleh lah. Nah 0732145 telefon lah ni pun makan dia covid habis dah. Tapi alhamdulillah ustaz. Adik kakak tak telefon hari kan no. Dua tu dia kecik hak tulah tu. Tahu belaka dah. Dia buat sok modah tak kecik-acak tak apa tapi insyaallah lah. Fazakir fa inna zikrata fa'al mu'minin. Kita mai kecik ni tujuan ke apa ustaz? Nak we pengingat. Nah
Kerana amalan setahun sekali tu supaya duk tahu tu lah. Kadang-kadang kita terlupa gitu gini ha. Telefon ada masuk eh. Nah, mak mahir apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku, selamatlah start ni dua ni. Tak kisah dah. Sihat sama-lama. Sama-sama. Biaya tak dua tu tak berjaya. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku kami. Amin, amin. Selamat start ya Allah. Sama-sama. Semua lama. Weh, jangan tak raja. Ya, doa Ustaz banyak kami tadi. Akad-akad doa. Akad-akad baca. Lamut baca. Bapak Amin. Sangat lepas dah lagi. Ya, ya, ya. Tak nak ngama. Doa tu tak ada sebetul Ustaz. Ya, ya. Baik, baik. InsyaAllah. Ya. Sehat walaik lah. Sehat walaik. Ya, sehat lah ni. Alhamdulillah. Ada. Ya, Ustaz. Apa ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin salam ke Baba. Kumat. Merang utik kain. Ya, InsyaAllah. Ya, ya, ya. Baik, baik. Terima kasih mak, terima kasih ha. Kita pun doa lah ha, mak sendiri nah, siapa sahaja yang ada ikut di radio ni ha, dalam keadaan sehat wal afiah. Kerana kami berdua dalam kawasan yang sangat temeroh Ustaz. Kalau nah, kira kita dalam kawasan temeroh. Tapi kita masuk menusu-nusu lah ni jaga-jaga ya, ya. Nak guana ni. Ya. Keadaan wabak yang wasa dia ada aku. Nah, tu mak mahir lah sebagai mak mahir ni ada arung dengan sorok ni tu. Oh, dengan sorok tu gagah tu. Ada arung. Oh, tu dengan sorok tu gagah. Alhamdulillah kita wasa mujulah dengan sorok muncul ni jadi gagah kan. Orang lain pun serupa juga. Nah, tapi kita gimana Ustaz orang Sohor ni mak mahir orang kenal belako. Mak mahir ni sorok mana? Tak tahu kalau mudah-mudah kita ngeceh aku dah. Masya-Allah. Ha, ya. Kalau tu mak tak. Ya, ya, alhamdulillah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik kakak ya kami masuk. Nah, ada gapo kita boleh kami masuk adik kakak ada nak kongsi sama boleh lah. Nah, 0732-214-592. Nah, nak tambah gapo lagi oh, Ustaz. Hey, saya wasa Ustaz kecek saat ni tak kena tu. Ha, kita kritik halu Ustaz. Yalah. Ha, kami berdua insya-Allah timur dengan 14 tangih. Nah, kalau ada salah silap adik kakak kritik marilah. Baca hadis tak kena kat mana adik kakak royak. Nah, royak di mana? Jangan royak kata tak kena saja. Nah, royak baca hadis tak kena. Paham mana kita nak ukar di mana tempat salahnya Ustaz? Ayah cari temu lah. Ya, ya tak leh. Ya cara nak tegah tu janganlah. Buat cara emosi, hawa kita duduk atas ni kena belako kita ni. Ayah tak leh macam tu Ustaz. Nyanyo nyanyo ke bawah dah. Lepas tu deh, kada apa dah pas senyap, apa kata telefon di senyap. Punya dia rasa dia. Learning deh. Saya dak perhati deh sekat COVID timur yang kedua ni yang kedua ni di senyap deh. Senyap tu esok dah senyap di kok masjid kita pun tak ada jadi mengajar di senyap deh. Pada tak apalah masjid dia tutup dah tak apa tapi nak jadi senyap tak. Jadi tak sempat semua di senyap kesi. Ni kalau orang kok nak kesi juga jaga yo. Jadi tak ada di ceruk melang cerah mata tu daklah ini senyap. Senyap apa telefon dia. Ya ya. Tak ada apalah itulah. Ya moga umah Tuhan ni katuk Ustaz memelah. Umah kita katuk tu senyap dah. Ni rumah Tuhan katuk. Dan rumah Tuhan katuk tak nak kecek dah buku senyap tak senyap Ustaz. Yalah dah. Senyap mata dah. Kan umah tu hai katuk lah. Lepas tu kita kena doa lah cepat-cepat umur tu hai ni boleh buka semula. Nah tu lah kita tu gerai kita tak ada Ustaz malaikat doa. Nah doa silahul mu'min. Ya maka doa nah, lah doa ni sebagai senjata bagi orang mu'min kita ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan. Mu'min itu pemiyak kamu dah hati. Minyak atau kalau laku batu getoh harga 100,000. Ya. Lepas tu mak nak masak kambing lah. Ya. Lepas daging tu boleh masak kedok. Mak niat nak makan kambing. Kalau laku getoh 100,000, mak nak makan kambing. Ha makan lah kambing tu. Kerana niat tak ada. Boleh masak lagi. Tak ada untuk nazar gapo. Hak tu niat suku. Ha, moga kita niat kalau laku getah 100,000 aku nak makan kambing. Ha makan aku nak makan bukan orang nak makan. Ah tu dia panggil niat. Ya bukan nazar. Tak tak tanyalah. Ya 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 baik. Orang jahil ni rasa dia. Tak ada dah jahil fo. Cumanya tak ingat masalah lama. Ya ya ya. Semua orang tua tak ada. Tak apa, tak apa. Ni boleh ngaji dah ni jelah dah tu. Tak jahil dah tu. Tak ada luwe nak-nak-nak-nak. Tu tu, tak tanah. Tak
dengar. Tak apa, tak apa. Ya, ya. Tak apalah. Tak apa, tak apa. InsyaAllah. Saya doa lah. Ni kita duduk jalan ni kena dah tu mama dia. Weh. Nabi royak dalam hadis kun aliman. Nah, Nabi kata, hendaklah kamu jadi orang yang alim, Ustaz. Au muta'aliman. Ataupun menjadi orang ngaji. Orang belajar. Nah, au mustami'an. Atau menjadi orang dengar, Ustaz. Wala takunir rabi' mu jangan jadi orang yang likungi yang kepak, Ustaz. Nah, wala takunir rabi' fatahlak ataupun fatahlik. Kalau mu alim pun dok alim juga, ngaji pun dok ngaji juga, dengar pun tak dengar juga. Ah, ni dia panggil binasa, okay. Ustaz ni. Binasa fatahlik, fatahlak ni binasa ni. Binasa lah, hari yang 4 hari binasa. Ya, ya. Apa je tak lagi dah. Tak lagi. Ngaji pondok alim ni jauh dah. Alim tu jauh dah. Ngaji pondok, dengar suruh dengar pun tak ada juga. Radio tu ada buka-buka lain. Jadi tak dengar yang mengajar. Ya. Jadi rugi. Ya, sebab ya kita duduk silap masalah niat dengan nazar. Nazar ni kita ta'yin. Nah, lillahi alaiya wajib atas Allah bagiku. Atau bagi Allah atasku ni. Kalau ku jual toh ni laku 100 ribu. Makan kambing. Tu dia panggil nazar. Nazar jadi wajib. Dia wajib saat ni. Kita tak boleh lah ambil nikmati daging-daging dia. Kena sedekah pun habis, Ustaz. Kalau nazar, kalau niat, tak ada masalah. Apa? Moga kita niat kata kita nak makan kambing. Bukan orang lain nak makan kambing. Ha, makanlah kambing tu. Lepas niat kita, tak ada masalah apa. Ya. Tu dah. Alhamdulillah. Baiklah. Nah, insyaAllah. 073-214-592. Nah, adik kakak ada gapo nak kongsi sama. Nah. Sambil-sambil COVID ni. COVID ni senyak. Ya, dia senyak. Ya hati pun senyak. Ya hati ni bagi siapa tu? Hati ni bagi raja dalam tubuh kita tu lah. Ya. Senyak. Dia hatinya hati. Dua pun dia senyak. Tak ada. Tak ada. Abang kegemar dia tak ada. Ya, kegemar. Kau masjid pun dia senyak. Orang tak ada. Di tubuh ya. Kau keluar pun dia senyak. Ya. Itulah. Senyak belakang. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Tanya ni. Assalamualaikum, Ustaz. อยากถามว่ามีนกพิราบมากินที่บ้านเกือบปีแล้วมาจิกกินอาหารที่บ้านหลายตัวไม่รู้มาจากไหนเราสามารถจับมากินได้ไหมคะนี่บุกปาร์ตี้มาตุเปมาเกลเปสกิดูมอสซาหน่อยกะมูเลดอแต่ยังแต่บ้านยังตาวดอแต่บ้านยังตาวดอYo, nak boleh higat, tak boleh higat, kena tahu usul asal dia dulu. Haa, situ. Haa, tu, yo. Kalau cerak atau burung pati, dia tak ada tu, eh. Burung hutih lah, pati hutih. Haa, pati hutih. Lari daripada Palestine, mari sampai sini. Haa, tak apa. Ya, apa. Tak ada apa-apa, bertahun-tahun dah ni. Haa, ni cerak, yo, ada tu, eh, Ustaz. Ya, tak lagi dah. Burung pati ni ada tu, eh. Burung pati rumah ni ada tu, eh. Nah, kalau duduk kampung tu, memang ada tu, eh. Kena cari tu, eh, dulu. Cari tu no, ya tak lah, tak leh. Tak leh. Tak leh makan. Hak demo. Hak demo, nah. Ya, burung pati ada tu, eh. Ya. Malaki burung pati hotel. Tak apa, dia mahu tahu hotel, eh. Ya. Tak ada tu, eh. Tak apa lah, tu tu. Biduk makan lah, Ustaz. Nak makan berapa guni lalu. Baru pergi rumah tu dah. Tapi, nah. Gere-gere, nak kena nah. Gula kuning dia dapat tu. Tu. Seko nak kenyir di mana, seko, Ustaz. Beli haya kapung, hak haya hitam ni buat gula. Apa panggil kita pergi makan, tak dua orang ni. Tak. Dah jadi kalau sudah ya. Itulah nah kerana satunya dengan sebab burung pati duk makan upai kita tu satunya kita dapat rahmat duanya masuk dalam kita tu jamung binatang Ustaz Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah Ustaz khalifah Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima dalam Islam Ustaz umum dia sebagai cucik kepada Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni dia seru kepada pemimpin-pemimpin gabno-gabno dalam wilayah dia. Nah, setiap hari, setiap minggu, jangan lupa habur berah di atas bukit, Ustaz. Masa dia jadi pemerintah saat ni, yo istihar kepada gabno wilayah dia tu, jangan terlupa wiupai di atas bukit-bukit yang ada. Takut ke apa? Takut burung jadi muma dalam khalifah dia, Ustaz. Allah adil sangat. Situ fikir bukit ya. Manusia, Ustaz. Rapat senak fikir. Okay. Kita jadi pemimpin rakyat tak ada makan, tak madu. Tapi hak ni burung natal, Ustaz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cucik kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Istihar kepada gabno dia. Prakat. Hai puan rasakan cawat. Telah cawat. Tak makan ni di atas bukit. Takut burung tak ada apa nak makan. Pah. Sebab masa dia meretah, Ustaz. Tak ada dalam Arab saat ni. Tak ada dalam Baghdad. Tak ada dalam Iraq hari ni, Ustaz. Tak ada masa tu tu orang yang sesak. Hingga siapa masa dia meretah, Ustaz. Tak ada mereka yang boleh makan zakat dalam negara.
Sama berlaku. Ada huta. Ah, deh. Tu nak ya. Burung binatang tu deh. Manusia dan kecil lah. Ya, cara lagi lah. Deh. Istihar su tabu. Sebab tu lah saya ingat ustaz saya duk pergi umrah 2-3 tahun terlepas kau boleh pergi tu ustaz dah. Orang tua kita dikalengi hok nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah dah. Ya wak pergi berah ustaz. Wak pergi padi di rumah. Padi nak apa wak cik wak pergi? Tak ada orang nak nombok padi, nak ngisah padi, tak ada Mekah dak ustaz wak pergi nak pergi ke buruh padi. Allah, saya dengar tu rasa sebok di hati. Kita ada wak pergi 4-5 tahun mari haji umrah, haji umrah. Tak biasa ingat kata nak pergi berah di buruh padi makan sana ustaz. Padi tu. Oh, padi dengan berah tak biasa. Tapi dia tu cedok gate-gate ustaz boleh le jabe. No pergi mana wak cik? Padi tak ada orang nombok sana. Tak kena duduk nanok sana. Dia kita nanok pergi makan siap. Dah ustaz, wak pergi nak jamu buruh pati. Allah. Allah, tengok orang okay, hati murah. Dan ni buruh pati memakai rumah, jamu dia lah. Dah, nak berapa guni lalu. Kalau setahun pun tak habis guni ustaz dah. Yalah dah. Dah. Kalau ni sebab hukum kok, hari tuwai dulu hari lah. Hari tuwai dulu. Tuwai yang ada buruh pati ni, malaki kita tahu syarat tak buruh pati, buruh pati hutan. Lain hal lah tu. Tapi boleh ke buruh pati ni, boleh mau kita ya ada tuwe. Mari bucu mana pun ya ada tuwe. Dia tak ada tuwe, tak ada mek dah kok. Tak ada orang lah lagi dia. Ya, ya. Kalau gi makan dah, dia tuwe mari tanya kena bayar. Kalau nak duit. Tuwe kata berapa seekor? Buruh pati tu kita capo benih mari tu. 3000 seekor. Lah kena bayar dia tuwe tu 3000. Ah, pati biasa tak apalah. 40 kok seekor hang wei lah. Wei 100 tak kena tambah dah. Begitulah hidup dunia dah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni adik saya Ismail ni. Semoga ustaz-ustaz panjangkan umur, nah, jauhkanlah daripada penyakit wabak COVID-19 dan juga jauh pada wabak COVID-19 daripada umat-umat Islam seluruhnya. Amin. Adik saya ni baru kelik daripada Malaysia ustaz. Nah, lepas tu duk kurung diri di penarik apa 14 hari ustaz. Apa lagi dia tak ada tak ada mengebok dok, cuma mari tempat dok mengebok sana tu wajib kena kurunglah. Jadi rapi cok sang sangkong je panggil ustaz. Tunggu online. Gi kurunglah diri 14 hari tu, tak berapa hari boleh tubik insya-Allah lah. Moga selamatlah. Tak ada duk sewok pun, tak ada temu penyakit, tak ada gapalah. Tuhan jaga. Nah, itulah kita hidup dunia ni dok. Dan siapa ajar nak lagi tak lepas ustaz. Nah, tak mati dengan COVID pun mati dengan jatuh korek ada ustaz. Tak gitu, manusia je gitulah. Allah. Assalamualaikum ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khabar baik. Lepas tu dek akak duk dengar di rumah tu macam mana weh? Boleh lah. Boleh lah. 0732145592. Hello punya suara. Hello. Jauh-jauh ni ah. Jauh. Itulah. Assalamualaikum ustaz. Tanya ni lah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rok ที่ kamlang rabat อยู่ ในขณะ khana ni yang mi okat hai mai hru ja yu baeb ni pai talod kon puoy ko pheum khun reuy-reuy. Ka bi tengok hari ni dunia tu nah hinggo ustaz. Hinggo nyakit napa dak? Tengok kalau tengok dalam ijtihad negara-negara sendiri nah WHO diri yo banyak hari ni nyakit tambah berapa juta orang, patu orang hinggo berapa juta orang aja ada ustaz. Bukan kata nyakit ni jadi tak hinggo. Tapi apabila kita ada ubat yang boleh mempertahankan daripada wabak ni, ha, ya kau habis. Sepuluh dengan MERS tu dulu ustaz. Nyakit MERS, nyakit gapo tu dia ada vaksin boleh jaga gapo gitu gini, ya habis dah lah. Nah, lepas tu you nak bagi gol lain pula tak tahu. Tapi kalau tak habis pun takut senak dengan kemat tu ya tak habis ya. Nah, situ dah. Lah. Nah, tapi kita bakal doa lah. Kita doa lah. Apa penting kali kita doa lah, doa ngatu he mengadu ngatu he banyak tu lah. Allahumma rafa'anil ghala wal wabak. Tu baca doa nah. Minta itu yang akak wabak kan nyakit ni hok tu he atas mari. Sebab apa tu he atas? Sebab banyak sangat maksiat. Banyak sangat dosa kita ni. Tu he atas nyakit mari. Iyalah. Kalau khabar taubat, tak khabar. Gitulah. Kata khabar pun kata lah. Insya-Allah. Tak ada lah. Allahu rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Ustaz mana mok nak buka kata Ustaz dengan jari penam di pukul 10 deh. Memang ya. Ya. Ah mari mok buka Ustaz dengan jari sok ni. Tak ada uat mok yang mal. Orang tak ada duit dah ni COVID mok buat dua malam tu nanti sama semula pula mok. Mok pun nak beingi lah. Boleh beingi sok mok. Siapa kan kita buat kali lagi tu boleh beingi mok kerana perlu sangat. Mok tak ada lagi dek mok dah tak ada nak makan dah mok tua dah. Tak apa mok insya-Allah tu hebalah ke mok tu insya-Allah. Nah ini untuk harta mok dan juga. Ya. Baik mok.
Kano duk syorak. Nah, kano tengok kita pun bahasa salah juga. Dua malam lepas pagi tu duk syorak dah. Di kalangan saya dengan doktor dia duk syorak dah. Tanya tuai pondok. Tuai pondok pun capek kena pakai juga. Ustaz. Kano butel 800 ribu dah. No, tak besi, Ustaz. Yalah. Lalu tu buat lah. Kata buat, buat. Buat, buat dua malam saat ni. Duk berasa kata, eh, rasa aku salahnya ni. Orang tak ada duit lah ni. Tapi orang bank imah tu, Ustaz. Dah, dah. Tapi tak ada apa lah. Nanti sekali lagi kita buat sekali lagi. Bila masa tu tak ada tak hari lagi lah. Nah, tu adik kakak yang baik masuk dalam radio pun baik. Nah, untuk radio ni, untuk mana saja pun, kita berdua ni doa lah. Tuhai panjang, tuhai panjang umur, tuhai murah rezeki dan juga tuhai sehat berbadai. Dan juga segala adik kakak yang baik hari tu daripada banci mana pun. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki yang melipah ruah, Ustaz. Ya, nah, nah, kerana Nabi royak adalah hadis yang sahih. Nah, beberapa hadis Nabi royak orang yang sedekah saat ni, memang ia tak akan apa ke dangun. Tak apa, tak akan apa-apa ke dana, Ustaz. Tak rugi lah. Tak rugi sama sekali. Orang yang suka sedekah saat ni dengan harta dia, harta dia tak akan berkurang, Ustaz. Tambah banyak semua. Alhamdulillah, insyaAllah. 073-214-592. Nah, kalau ada lagi, kita ada lagi masa 10 minit lebih kurang, Ustaz. Dek kakak nak kongsi ke mana boleh lah. Nah, insyaAllah kita doa ni. Nak boleh nyakit, nak boleh hingga nyakit, tak boleh hingga nyakit ni, duduk dalam tangan fok kita lah. Nah, kalau kita jaga baik, dia banyak hilang. Kalau kita bakat duduk degil belakang lagi, tu rasa payah sikit, Ustaz. Tapi yang cerak-ceraknya, ke doktor dia kata, apa? Kalau duduk jadi pasien ni, setahun setengah lagi tak hingga, Ustaz. Tak habis nyakit. Jadi masih hidup dalam hal kat dalam kuning lah. Tapi sebalik kita tengok di Eropah, Ustaz. Bola Euro penuh pada, Ustaz. Haa, tak dah. Tak dah. Mungkin dia tu jaga sengoti. Dia mau jaga. Haa, dia mau jaga ke lagu mana tu. Wallahu alam, kita tak tahu ke Euro lagu mana. Pesan mana, dia jaga. Tapi hak cerak-cerak tu tengok tu tak ada lah. Tak ada orang pakai meh. Dah lah ni, Pak. Ya, dah. Nah, boleh jadi cocok waksi. Waksi molek ku Umur kita ni waksi cocok mati. Cocok kong. Tak berani juga. Tak berani. Masya Allah. Allahu Rabbi. Itulah. Nah, semua tu ikhtiar usaha kita. Lepas tu, yang kehendak semuanya tu hair lah. Yang kehendaknya. Nah, ke mana? Kalau mati dengan sebab waksi pun mati. Tak ada waksi pun mati juga. Ya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Nak tanya kalau kerebet boleh ke tak kalau kita tak buat perkara? Tak buat perkara, kerebet nak dekoh pun habis lalu dah. Dekoh pun habis lalu. Hak tu, hak nombor satu tu. Hak tu nombor satu, kita taruh sikit ya kat dia. Mek kakak dalai sikit tu ya buat makan goreng, makan dalai rumah, mek barakah ya panggil. Tak ada nak apa tak apa lah. Ambil tu tak apa. Lepas tu hak lain tu kat sedekah Rabi. Hak tu hak nombor satu gerbenya. Ya, hak tu hak nombor satu. Hak tu hak lebih aula. Hak lebih afdolnya kita gerben saat ni. Cabut sikit ya kakak dalai, Ustaz. Nah, hati sikit, lipo sikit, hiri-hiri kena ambil barakah. Lepas tu hak lain kita sedekah kepada fakir miskin. Hadiah pada orang kaya Rabi, Ustaz. Hak tu hak molek. Tapi tak ramai orang kita boleh buat macam tu. Kerana kita pun tak ada juga, Ustaz, nak makan daging semua. Kita ni ada anak beranak, ada anak bini, ada waris-waris. Lalu tu ulama suruh bagi 3 suluh, Ustaz. Nah, kita gerbes segi boleh 10 kilo kita kata, Ustaz. Lah. 10 kilo saat ni kita cabut 3 kilo untuk sedekah. Nah, cabut 10 kilo untuk hadiah. Lepas tu 10 kilo lagi ke? Ya 10 kilo, 3 kilo lah. 3 kilo untuk sedekah, 3 kilo untuk hadiah, 3 kilo untuk makan masak di rumah. Lepas tu kita lah deh. Makan masak, buat sikit arwah, panggil orang mari baca doa rumah. Tak ada masalah pun, tu boleh buat juga, Ustaz. Yalah dah. Nah, tapi hok kat tanya kalau dekah belakang tu, hok tu lebih comel. Hok tu hok noknya gerbel, Ustaz tu. Tapi jarilah Pak Ita nak jari. Ada tak ada? Ya. Ada jenis kadang-kadang dia mau tak ada kerja kan, dia mau kerempat suruh dekah habis dah. Ya. Tu dia. Tapi auto arak, Ustaz. Allah, saya tengok kok duk pergi Mekah sangat. Kalau Ustaz pergi tengok kok Allah, pakai gerbes tahu seko, Ustaz. Okey tak habis. Makan tak habis kamu tu. Oh, nak oyak tu demo ni apa hasil palo darah mengalir, Ustaz. Oh, kita pergi tengok ya beli utuh seko, Ustaz dak. Orang jemulan ni, Allah bisa cek tekak gitu ya. Gebuh kedung. Sudah, niat sudah klik. Klik pula kan. Lepas tu serah mu nak bagi ke siapa dia, serah kamu. Oh. Oh, ni tu arah. Kenapa you duk makan sok modoh? Pak kita ni orang bukan orang kaya belaka mah kita, Ustaz. Covid-covid lagi ni, Dok. Lama-lama sekali boleh makan daging. Lalu tu tahun ni gak boleh gerbek gak sikit. Ah, kita ngejar lah. Nak sedekah sikit, hadiah sikit ke orang kaya tu.
Nah, molek ke hadiah kayu hak tak kerbel tu. Ya kayu kena kung ada saat ni. Sebab Nabi suruh hadiah juga tu. Oh ya kayu, ya nak makan sedekah tak boleh. Ya makan hadiah. Kita hadiah, ya tak ada kerbel tahun ni. Weh Allah tak ada weh sibuk duit 2 juta lah bank. Tak ada weh sibuk kawit-kawit nah. Kita pergi sedekah. Kita orang susah. Yalah. Pergi hadiah ke dia. Ah, mudah-mudahan yang ambil harta kita saat ni tu, ya berasa juga kata, aku ni kayu tak kerbel. Dia morning susah ni kerbel. Oh ya boleh esok tahun depan ni aku kerbel atik. Kena gerbel lah sana weh. Bukan, yo tak deh tak ada pes tak. Yo 4 hari ke. Kita gerbel hari kaya tamu tu. Bukan kaya 2, ya 3, ya cari ikut lagi Ustaz. Belah lemu mahal beli saya kau gerbel. Dia dekah kita ni. Nyanyuk ni. Orang sesok boleh gerbel. Kita kaya tak gerbel. Nah, nah, negara cepat-cepat weh. Bakir taruh mana tu lalu. Ada lagi ni, sebab kita tak habis ni. Ya, ya. Hubung. Hubung tak ada, hubung tak ada boleh. Ada. Seguh bukan nak. Saya duk uang pendoh ni benarnya nak buat daging gerbang dengan Ustaz Dong ni. Ustaz Dong lah no kita tahun ni. Mek peluang apa Ustaz Dong eh. Kita cari lemu tu juga gaya Ustaz Dong. Tapi tak ada COVID weh. COVID dulu tak ada. Nak buat kata keng pun gitu kata lah. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Pen kru mina ti su ahan kelang wan. Nah. Au ngen ka ahan. Sai naman rot. Pai su ahan kong rung rian dai mai. Oh, ya kita jadi kru ya tu ni, kru Ustaz dah. Jadi sebenarnya borihan cakkan le sekolah tu dia ada dah sebenarnya dok mik apa duit budak. Dah, borihan cakkan kajo eh hatam mari belako dah le sekolah tu sebenarnya. Nak juga tak. Hok bagi ya budak makan nasi berapa sehari kajo eh wen dah. Siap lah kod. Borihan cakkan kereta pi ge beli tu duit ada dah. Nah, takut poo tak uka tu tak. Nah, ini kalau tapi kalau poo buka po aing tak uka. Kalau poo ni buka wi kalau po aing tak uka. Ah kena royaklah poo kita keru ni. Kita gi minyak kereta kita kena pakai keru. Lek poo tak ambil kereta kita gi. Nah, tak apa. Nah, jadi nak gi cabut tah pala budak tak leh sebab po esok tu hasil ah Ustaz. Hak tu takut. Nah, hak ni paning tak kata cabut minyak kereta Ustaz hari ni ni. Kajuk eh hatta mari ni suruh beli hayah, beli daging, wak bubur. Saya ingat sekolah dulu Ustaz, kita ngaji sekolah ingat lah Ustaz. Pinggir stay tu ada 5 cong. Ada lima kubeh. Nah, dalam pinggir sebutir tu, tu kubeh tengah tu wak buh sama. Kubeh tepi wak buh bubur. Kubeh lek tu wak buh nasi, sup. Lek ni wak buh lauk tu nasi. Allah, makan ni. Makan tak habis sepinggir Ustaz. Kenyai sungguh dulu. Dah, sepinggir ni 3 kau. Beli juga tak ada peripalan ni Ustaz. Yalah. Tapi makan kenyis sepenuh Ustaz. Loni dok nasi makan dengan kuah wah labu. So kata ayah. Kuah wah labu budak tu kelik kalau besar pala Ustaz. Baik tak belakang sebab pikir utar dah. Allah. Baik budak dah ni kinyah tu. Lepas tu bukan tak ada duit tu. Tak ada duit. Okay. Dia mahu cara siap lah kau dah. Nyo pakat cobek ya bagi. Mung cobek sikit, ku cobek sikit. Aku rasa fok mung kena katuk radio juga tadi Ustaz ni. Lepas tu jawab lah tu saya repel lah. Ha, tu? Ya payah dia kata kecek rapat sendak je nak pergi korea lho. Ya payah. Ya. Tapi bayar, berlaku di Israel belakang tu tak ada mah kita tu. Dok yang berlaku di Israel baru ni. Nah, berlaku di Israel belakang mah kita tak ada berlaku sahabat macam ni. Juruh belakang pun mah kita ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dia mau tanya. Dia mau tanya kita boleh lah. Jadi tanyanya nak cabut dengan mentah-mentah kita tak boleh lah. Kena minta di sekolah lah. Ya malai, seperti lah ni. Malah kita reda tak apalah kita keremak lah sini minyak kereta. Moga gaji mahal juga kayak kita keru ni Ustaz. Nah. Ya okay. Bangga ya boleh ajakan cukup dah. Ya. Cukup crop cut dah. Ya mari siap belakang. Siap belakang dah. Lepas tu kita kira atas tu lah. Yang dah kita peluat. Tu tak tahu nak kata lah. Tu nanti jawab tu esok. Tu tu saya tanya esok kita boleh jawab. Saya tanya yang dah sekup apa dia sekup. Sekup pun saya tanya. Hari tu okey. Tak okey. Sepengah dia jual ayah lenak tu lah. Pihak timai kelo, timai sekor kalian kaki-kaki saya. Bobloh orang sat ni kaki cabut jua suka. Pedah-pedah tu. Harai tu. Harai tu orang ke. Ah, dia nanti kalau kita kira wih halusi ke nyanyo. 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 Banyak sat duk jumpa dalam nak masih macam ni sungguh sat. Tak seko. Tak seko kaki hok kita bayar duit ya tim kau gelo belako doh. Bagi kita kak tolong belah sikit kah. Kaki dia tak boh sat. Hati pun tak boh. Kan halau tak boh. Tak boh. Jogi jua suku pula. Mana jua? Apa nak kata? Harta orang tak boleh harai dek aku. Ni masuk covid tak habis-habis ni. Yalah dah. Buku teh ni kita banyak derakung hari ni. Kita tak khabar. Cek mudah-mudah kata. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Assalamualaikum Tuan Haji. Oh panggil Tuan Haji ni. Nah, Tuan Haji nak tanya. Oh panggil Tuan Haji gitu.
Assalamualaikum Tuan Haji. Nak tanya, kalau kita tak ambil bahagia kita dalam Quran tu, boleh ke? Nah, dalam Quran ke dalam gerubah ni? Tulis Quran sini. Gerubah. Nah. Tulis Quran ya, tulis tak? Boleh jadi gerubah. Gerubah tu. Assalamualaikum Tuan Haji. Nak tanya, kalau kita nak ambil bahagia, nah, kalau kita tak ambil bahagia kita dalam gerubah itu boleh ke? Tak ada masalah apa. Kita niat sudah dah. Kita jual beli syak lah ke dah. Kita niat belakang dah. Ustaz, aku serah lah sini, lemu ni. Nah, serah tolong dan mau tolong bagi we. Tak ada gapo, Ustaz. Kita tak sembik buat kelik eh. Nah, tidak ataupun lah. tak sembik makan. Tak ada gapo, tapi disunat supaya kita ambil kakak dalam tu supaya nak tabarruk, Ustaz. Nak ambil barakah dari daging saat ni. Ya, suruh ambil makan juga sikit, ambil barakah ya panggil. Dah kita tak sembik, tak ada gapo lah. Nah, lemu kita segian ni weh. Kita pakai serah ke Tuan Haji tolong bagi perhabis lah. Nah, kita ada dah duk makan rumah. Tak ada masalah. Poh. Boleh juga. Nah, tak semik. Tak semik barakat. Tak ada gapo. Nah, kerana kita boleh dah masuk darah ngalir tu, Ustaz. Belum darah rapat di bumi. Belum pada darah ngalir di bumi saat ni tu. Tuhan mustajab dah doa kita. Kalau kita baca doa saat ni. Bismillah Allahumma hazihi min. Nah, Allahumma hazihi udhiyati fataqabbala minni saat ni. Kita baca siap. Tuhan terima dah itu, Ustaz. Ada masalah. Tak demo ikut. Tu kalau kita nak ambil barakah tu molek tak sembit, tak ada masalah. Pun moga daging dah rumah okey. Duk makan kakak dalam esok modah. Kalau dah kita sudah dah kerja kita kan niat sudah belakang dah daging tu kita boleh makan esok modah. Dekah demo ah. Supo tu arak dia tak ada ambil mula dah Ustaz. Tu arak dia pakai gerbet tinggal situ dah tolong bagi-bagilah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Minta tolong bantu nah markas. Gapo ni? Tolong bantu markas dakwah Ceringa. Cenga, Ceringa. Kenapa Ustaz tak baca? Tak ada baca ni. Kalau baca nah, dia lah, Ceringa. Sudah ditutup. Mana sudah ditutup? Kampung atas. Sukarela 40 rumah. Ah, bekno ni kalau. Ah, jadi tak tolong bantu. Kampung gapo Ustaz tak boleh ni. Jadi assalamualaikum Ustaz, minta tolong bantu markas dakwah Jaringa. Kalau tu baca tu situ dah. Nah, baca tu tulis wi tulis wi jelas eh. Jadi kalau kita faham mudah-mudah minta tolong bantu markah dakwah sudah ditutup kampung atas. Nah. Sukarela 40 buah rumah. Nah, tak faham soalan sat ni. Minta lah gini lah Abu Akram deh. Kalau kita wasa tak minat tulis bahasa Jawi, kita tulis bahasa Sia tak apa mari. Pas kita nak urai bahasa Jawi. Jadi kalau kita tulis Jawi dengan kita tak tahu istilah saat ni, dia belik baca. Nah, waktu guru kata tupah makan buluh magai. Kita dengar ha tupah makan buluh weh. Wah. Acuh lebur ni saat ni gini. Apik elok. Nah, batu minta tolong tulis semula lah. Tulis bahasa Sia tak apa mari. Baca tak tubik kata. Ya, ya. Tak tubik baca. Dia tak tubik. Tapi supaya nak ambil minta bantu buat tu. Untuk gitu dah lah tu. Ya, ya, ya. Jadi bantu buat lah ni tu. Belum pada kita nak tubik luar tu. Gila kampung kita sendiri dulu lah. Sepuluh ayat tu lah. Kita ada Tok Nebel duk pilih. Apa Tok Nebel pun ni? Mampukah aku teh dia Tok Nebel mati lah. Kau ni dah nak tak tolong ni. Tok Nebel nak yuk obotong. Apa semua tu kita minta. Ya. Nah, kita minta situ dulu. Kalau situ tak ada kuasa ha kita. Ya tulis tu. Cari jalan Ustaz. Takut makan jeringo. Jingo. Jeringo. Jingo lah. Jingo naga itu noh. Sudah ditutup kampung atas sukarela 40 buah rumah. Belakang tu pula tu belik tu. Sukarela gapo ni? Sukarela 40 buah rumah. Jadi 40 rumah. 40 buah rumah. Kau yang kata 40 rumah kan. Jadi kapung. Jadi kapung. Ginilah kecek mudah-mudah. Dalam satu markah saat ni tu sudah dikatuk. Dan juga dalam markah saat ni ada 40 buah rumah. Yang dapat kususuhai. Yang dapat kususuhai yang perlu bantu. Jadi insyaAllah adik kakak duduk dengar tu tak. Kalau bunyi dalam radio kita ni, kita serulah adik kakak cari tengok. Jadi lebih kurang Abu Akram cuba hatta. Nah, gobeh tak apa mari. Hatta nama kapung mari dalam Facebook peribadi saya tak apa. Nah, tak apa saya nak ishtihawi dalam Facebook saya. Nah, hatta gobeh untuk ada orang sukarela untuk nak ambil bahagia sama ni ataupun kita ada pemuda dalam kapung kita untuk nak sukarela we untuk nak memungut derma. Hatta gobeh mari, saya nak ishtihawi insya-Allah. Hak mana kita boleh tolong sikit sebanyak kita tolong. Lepas tu kita sebar bagi pakak-pakak tolong. Lah ni kena pakak-pakak tengok gitu adik kakak. Nah, kadang-kadang dalam kampung masing-masing pun orang yang ada kuasa pun tak ada juga lah ni Ustaz.
Nah, yo yo kacing habis yo panggil. Nah, moga COVID corona tak ada duit mata sinar belaka ni kan. Sikat COVID ni jadi berata tu senyap, senyap habis. Ya ya ya. Betullah. Cuba hantar dalam Facebook peribadi saya, tak apalah saya untuk isytiharwi insya-Allah. Dalam radio kita isytihar, tapi nak oyak kata kapung ning duk mano nak hantar siapa yo payah sini. Orang nak hantar tak boleh. Patu kalau nak gi hantar saya pun saya tak sihat juga. Saya banyak dah duk timur lah ni. Nah, mana hok pondok benda baru babo kubat kita. Nah, hok pondok Hafiz Quran, hok Palestin lagi. Banyak kargo dah. Ha, jadi cuba hantar marilah kalau ada sukarela we hok buka egoban tu kita boleh tolong batu situ baru kita isytiharwi. Tapi hok molatnya, pemimpin kampung hok kawasan dekat tu lah kena utama kali kita kena makan tolonglah. Oleh kerana kita menyakit ke tak ada apalah. Halangan menyakit kita sekat-sekat lagi muka menyakit. Lepas tu kita ada ketua kampung ni kita pakat perah lah. Yo. Perah tenaga kita. Yo. Perah. Ya gaji hari bulan ni dah kita. Yo, yo. Tak seru tu banyak kau sikit-sikit tak apa. Tak kutip apa-apa kita pergi beli beras. Pakat-pakat bagi mama kita ni kata lagi lah kata. Yo. Mudah-mudah kata. Ha, jadi kalau tak ada apa juga sini pun perlulah kepada dia untuk minta terbantuan molek ke. Tapi ya, utama sekali ketua kampung rapat-rapat tu jangan tak panas sekat tak panas padu nyanyo tu ayah ya biasa ni ustaz tak kalau lah kita ni orang yang berpolitik dalam deh kecek mudah-mudah deh orang yang ada strategi dalam hok ni peluang baik ustaz ni. Nah kalau kita wak lah ni ustaz saya nak oyak deh tahun dapat demo tak kena tunggu pilih dah pakai demo tak selalu orang tak demo selalu dah tak kena tunggu pilih ni kita ada peluang ni COVID mari ni kalau kita sukarela we sungguh kita jadi pemimpin ustaz. Hok mana kita ada kita bantu rakyat kampung kita tu. Tahun depan dak kalau milih habis kuasa kita 4 bulan cukup 4 tahun cukup tempoh dah. Yakin. Tak kena cari suara dah tahun depan. Orang okay. Pilih kita jadi pemimpin. Pakai sambung halu. Yo. Pilih ada pilih weh sambung. Sambung tak sah tak sah. Pakai dia jadi terus. Siapa akan mati pakai dia terus. Sebab ni hasil hok kita kerja. Yalah dah. Ni peluang kita lah. Ni kita tak nampak okay, sini. Peluang. Jadi kau semata cara masuk mata berasa jeknya makan juga kau bih hok ni Israel dok yak tu iyalah dah nyanyo nah panas katuk panas cara yeah, yeah, katuk yeah, tak ada salah bukan menyakit yeah. Tapi kena panas caralah moga orang nak makan hari-hari dah yeah. Sebab tu kalau kita dance sini insya-Allah ustaz saya rasanya nah selamat lah. Kalau kita buatlah ni memanglah orang tu tak tinggal kita ustaz nah kalau demo tinggal juga tak depan dah tahun sah lagi demo kan pilih kita pula ni polisi politik Islam. Dah Islam dia bukan tak say politik tapi Islam sat ni. Nah, ya kita kena mik belako sat bukan tak pilih hak kita nak dak Islam ni. Nah, fisil mi kafah lah. Fisil mi kafah. Masuk semua jangan mik hak kita nak saja. Bukalah sikit tu dah. Ya ya. Tangi atas gok nah gaji mahal dah. Nah ada gaji dah gitu gini. Nah, sebab itulah kita tengok khalifah-khalifah Islam kalau kita dengar sejarah tak ada seorang buat kaya sat. Tersak belakang. Tersak belakang Allah. Maka habis kocek mereka. Ha, terduduk situ lah. Allah. Kita tak pasal itu. Hak tu sahabah Ustaz. Kita kena tengok Erdogan hari ni. Ha tu. Nah, kita boleh buat edar tu. Pemimpin Islam di Turki nah. Nah, Presiden Islam Turki. Tengok Erdogan ni. Tengok sejarah dia. Tapi berita tak tu. Baik lah ni. Tak lagi. Gaji dia tu. Dalam kalengnya gaji Presiden semua. Gaji dia paling murah. Pak gaji dia je cabut mek. Untuk masalah umum. Gaji dia. Banyak cari dah. Tadi tu hebat juga masa kita ni kita boleh tengok. Ya. Yeah. Masa kita hidup sekarang ni kita boleh tengok. Dulu kita boleh dengar kisah-kisah sahabat, kisah oleh ulama orang dulu ya. Yeah. Tapi masa kita sekarang ni kita dah hidup ni kita boleh tengok juga tu ciri-ciri orang hak suka tolong ayat ya ada juga. Yeah. Walaupun tak banyak sepanggil sahabat dulu tapi ada juga sikit-sikit ciri-ciri supa-supa suka tolong rakyat dia. Ya. Ha ni boleh tengoklah kita ni. Alhamdulillah. Ha, insya-Allah lah kita usaha kita lah. Sekadar mampu lah tu bukan kata kena gada kebong jual kereta dak ustaz. Taklah. Sekadar mampu. Pak kalau kita tak leh gi gok harta kita tak ada, kita hubunglah jaringan kerajaan ada jalan dia nah. Kita tu di bawah pok krong ampe ke. Kita duk kampung kita hubung dengan ampe. Nah, kalau naik ampe hak jenis baik sikit gaknya holo mari ustaz. Tak boleh holo banyak pun beras dengan kain sarden pun cukup dah. Dia panggil pratang ciwit sama tara duk ni masalah duk katuk kampung ni. Nah, kalau tak ada kat tu dia hubung dengan cawak pula mari. Nah, pergi atas sikit dah. Ya, moga duk butel duit banyak dah lah ni. Cawak tak ada naik atas lagi. Ha, ya boleh mata tapi atas orang buat tu. Ikhlas dari mana, amanah dari mana. Mampuh lah fakmu dua orang. Panggil praksana nak katik sungguh lah kali ni. Nah. Apa tak bagi lima atas, Roger kata. Buku pun, buku dok gihau ni. Tak ada arah dia ada akak tu. Tanya ni.
Jadi dia tanya tu orang ni, ya ada ke masalah air dah. Nak tak leh dah. Kau katuk kutuk ni lagi tanah hijau. Jadi payah. Dia katuk tu, dia payah. Dia payah tu, makan hari-hari. Anak 230. Dia banyak karo. Habis tu lah. Perlulah kuat orang depan tu kena cara pergi situ lah. Baik Ustaz, kalau gitu suruh hodoh Ustaz buat kesepulih akhir sikit lah, insyaAllah. Baiklah, tak ada apa lah. Dia kata semua, saya nak pesan lah. Kata masalah ni, kita duduk dalam masa mengebut COVID ni, kita bakal-bakal jaga lah. Kita hanya duduk serah botol belak, botol tulis. Jadi serah tu kalau tak sih, kita jagalah. Mereka syariah masuk ke hidup kita, berarti kita jaga. Mudah-mudahan kita jaga mengikut syariah Islam hajar tu, kita akan selamat daripada bahaya COVID-19 itu berlaku sekarang ini. Itulah kodas tak muasih. Alhamdulillah, cukup dulu kami berdua hari ini. Sekasar bahasa salah silap itu kejahilan kami berdua. Yang mana yang baik itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami berdua tinggal di sini dulu dengan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirku menuju kota yang mulia. Ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan keredaan. Air mata tak mampu tertahan lagi bila ku menatap baitu'a yang suci. Ya Allah ampuni permintaanku, dunia dan akhirat, kunyakan nasihat.